הנותנת ישועה למלכים וממשלה לנסיכים, מלכותו מלכות כל עולמים, הפוצע דוד עבדו מחרב רע. הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה, הוא יברך וישמור וינצור ויעזור, וירומה ויגדל וינשא למעלה את נשיא איחוד האמירויות כבוד שחליפה בן זייד אל-אחיאן, וסגנו של דובאי השייח מוחמד בראשיד אל-מכתום, וכל שליטי שערי האמירויות ומסיחי הכתר שלהם, מלך מלכי המלכים ברחמיו יחייב ישמרם, ומכל צרה ויגון ונזק יצילם, ויד ברמים תחת רגליהם, ויפיל שונאים לפניהם, ובכל אשר יפנו יצליחו. מלך מלכי המלכים ברחמיו ייתן בלבם ובלב כל יועציהם ושריהם רחמנות לעשות טובה עמנו בין כל בית יעקב בימיהם ובימינו תיוושע יהודה ובא הכהן. יהי רצון שמלך מלכי המלכים יברך את המפקד העליון של כוחות הביטחון, איחוד האמירויות שחליפה בן זייד אל-נחיאן, את סגנו שייח מוחמד בן זייד אל-נחיאן, ויגן על חייל איחוד האמירויות, הם מקלטם ומאוזם, ואל תיתן להם להיכשל בימיהם ובימינו, ברכזו בתשיבות שגשוג ושלום וסלם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. Shalom Aleichem, Baru Gabayim, selamat malam semuanya para sahabat-sahabat Respond to Missionaries. Pada kesempatan malam hari ini kita bertemu lagi ya. Nah, pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Rabbi Benjamin Meiser selaku Ketua Rabbi di UIGC terkait bagaimana beliau secara historikal, bagaimana beliau dulunya sampai sekarang yang aktif di dalam kejudaismnya. Nanti kita akan bicara ya. Bicara ada pertanyaan dan juga jawaban, dan nanti banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Rabbi Benjamin Meiser selaku praktisi Judaism ya. Nah, kita langsung aja kita akan angkat dulu Rabbi Benjamin Meiser supaya bisa bergabung dengan kita semua ya. Bentar, saya akan angkat dulu. Ya, shalom, selamat malam. Ya, alaikum salam, Raf. Gimana kabar malam hari ini?
Ya, baik. Memang cukup lelah buat saya untuk 1 bulan belakangan ini. Apalagi juga saya lagi menulis, gitu, pulang dari perjalanan di 3 area di Indonesia, melakukan pernikahan, 4 pernikahan. Itu juga ada 3 bulan. Dan juga ada kapasitinya 3 orang ditolak konten. Ya, di apa, di karena belum begitu siap. Jadi saya minta suaranya agak putus-putus, Raf. Ya, saya udah kedengeran. Halo. Udah. Oke, saya minta maaf kepada Valen ya, yang di mana dia sudah sebenarnya 2-3 minggu lalu seharusnya sudah ada acara ini. Tapi karena kesibukan saya juga ada menemani tamu. Ada 4 orang ya, 3 orang yang saya temanin, sehingga saya tidak sempat untuk menyisihkan waktu. Oke, senang bisa kembali dan kiranya acara ini bisa saling mengisi. Saya bisa mendapatkan sesuatu dari rekan-rekan para netizen, dan saya juga bisa men-sharingkan apa yang mungkin bisa menjadi amanah atau berkat buat teman-teman. Silakan. Ya, oke, ya, cukup menarik nih. Kita sudah lama nggak gabung lagi ya bersama Raf Benyamin Meiser, dan malam hari ini kita bisa berkumpul lagi ya bersama Raf Benyamin ya. Oke, baik Raf, saya tuh pengen tahu nih ya, sekelumit tentang bagaimana pribadi seorang Rabbi Benyamin Meiser. Dan saya tahu kalau Rabbi Benyamin Meiser tuh kita kenal sebagai seorang pribumi dan lahir di apa ya, kalau dari keyahudian kan dari pihak ibu tuh yang memiliki darah Yahudi dari seorang garis ibu, terus habis gitu Rabbi Benyamin Meiser dari pihak papanya itu seorang Muslim, terus habis gitu Kristen, dan akhirnya hijrah ke Judaism ini. Nah, ini para viewer ini pengen tahu ya sekelumit cerita historis terkait Rabbi Benyamin Meiser ini. Silakan Raf. Oke, baik. Jadi saya kadang-kadang ketawa, tapi saya sudah mencoba menghindari, tidak mau menghabiskan waktu saya dengan grup-grup debat di mana ada orang-orang yang tidak pernah ketemu saya tapi mencoba untuk mendefinisikan saya. Ada yang mengatakan saya orang agama Katolik, ada yang pokoknya ada yang bilang saya Nazi. Saya ketawa saja gitu loh. Karena orang itu terus terang sebenarnya menunjukkan dia tidak tahu. Saya bersyukur karena mereka banyak bicara dengan saya. Ya, sebenarnya mereka itu tertarik dengan saya, begitu. Kalau saya melihat dari sisi positif. Jadi saya dilahirkan dari keluarga, ayah saya seorang Muslim, dia seorang jaksa. Yang dulu jaksa dari orang Jawa yang lahir di Medan, di Deli Serdang. Jadi ayah saya ini terkenal dengan sebut Jadel, Jawa Deli Serdang. Jadi Jawanya sudah nggak terlalu, tapi dia lebih banyak ke Medannya. Ngomong teriak, ngomong langsung jeplak, begitu saja. Nah, lalu ketika dia tamat kuliah di USU, hukum, dia masuk pegawai negeri menjadi jaksa, ditempatkan di Ternate. Sehingga waktu di Ternate itu dia sering ke Manado. Jadi memang opas bapaknya mama saya itu adalah orang Yahudi dari, memang kelahiran Rotterdam, tapi Yahudi Jerman, ya, dari keluarga Meyer Halevi, ya, Meyer Cohen, di mana dia tahun 30 itu mendaftarkan diri untuk bekerja dengan Ratu Wilhelmina dan ditempatkan di Indonesia. Jadi ceritanya cukup panjang. Kalau keluarga, bedanya keluarga Yahudi Belanda dan Jerman, ini lebih banyak menyimpan identitas. Dan sering mereka sampai 2-3 kali merubah nama. Ya. Jadi jangan kaget kalau apa, dari segi dokumen ada beberapa nama, tapi terus terang kalau kalian Yahudi, kalian akan tahu. Gak mungkin seorang ayah Benyamin memberi nama anaknya Benyamin. Kalau opanya memberi cucunya Benyamin tuh. Jadi ada beberapa diskrepansi atau kesalahan dari dokumen yang sebenarnya ditinggalkan untuk menunjukkan bahwa hanya orang Yahudi yang tahu. Oke, jadi singkatnya, ibu saya lahir di Tarakan ya, waktu tahun 47, waktu Indonesia belum diakui kemerdekaannya, di mana bapaknya ibu saya itu adalah kapten komandan pangkalan militer di Tarakan untuk pangkalan militer sekutu dengan Belanda. Ya, jadi opa saya baru dibebaskan tahun 45 dari Hiroshima, ya, ditahan selama 3 tahun. Nah, jadi akhirnya untuk dipulangkan sangat hal yang menakutkan.
Makanya istrinya seorang Manado turunan Prancis yang marganya Pangemanan tuh menyembunyikan opa saya di daerah Kokole dulu di Manado. Setelah tahun 49 para sekutu dan tentara-tentara Belanda itu ditarik pulang gitu ya. Nah, dia sembunyi, tapi yang hal yang cukup menarik, Pemda Manado justru menemukan opa saya, mendengar ada orang bule sembunyi di kebun kelapa, dan dia akhirnya mencari orang itu dan bertemu dengan opa saya. Dia kaget kalau opa saya itu adalah selain seorang militer, sebelumnya dia adalah bekerja sebagai administrator Ratu Wilhelmina dengan mempunyai kemampuan untuk 5 bahasa. Dan orang Pemda Manado justru berpikir gini, kenapa kok kamu nggak pulang? Ya, ditanyakan. Saya sudah menikahi wanita ini. Ini orang Manado dan sudah punya anak. Mereka sangat bijak orang Pemda ini. Dan akhirnya bilang, kalau gitu sudah, kau bantu kami aja untuk membangun daerah ini, daerah Manado. Yaitu untuk membangun sekolah. Dan sekolah itu sampai sekarang ada di Manado, di daerah Tikala. Jadi Tikala itu kampung Eropa. Di situ. Saya lahir di kampung ini, Tikala. Jadi saya bukan dari Tondano, saya bukan dari Tomohon. Saya dari Tikala, Manado sendiri. Nah, ayah saya waktu jadi jaksa di Ternate, dia sering ke Manado. Karena kan di Ternate itu dia harus berhubungan dengan kantor Manado. Dan di situ dia bertemu dengan istri saya. Dengan ibu saya. Dan akhirnya seorang pria umur Jawa Deli Serdang, kulitnya hitam, meminta ibu saya kepada bapaknya. Dan bapaknya bilang, pikir kalau anak saya ini kalau ketahuan dia adalah WNA kan bisa dipulangin juga kan. Jadi kalau dia menikah dengan pejabat Indonesia, seorang pejabat Indonesia, ya itu pasti akan dilindungin. Jadi diizinkan tetapi dengan syarat bahwa nanti anak-anaknya harus mengikuti tradisi daripada ibunya. Nah itu cerita kuncinya dari situ. Jadi karena seorang jaksa dari Manado pindah ke Semarang, beli punya rumah, kemudian pindah ke Solo, kemudian pindah ke Palembang, itu ada 3 area di Palembang sendiri, di Pramuli, itu di apa, di Muara Enim. Itu akhirnya waktu saya berumur 11 tahun orang tua saya cerai. Nah, saya waktu pindah di Palembang itu, papi pindah di Palembang, saya masih kelas 1, kelas 2. Itu saya sangat tertarik dengan Islam karena pada saat itu saya disekolahkan di sekolah negeri. Dan saya sangat mengagumi. Jadi pertama kali ayah saya menceritakan tentang monoteisme. Sementara ibu saya tidak terlalu ngurus masalah agama, tapi dia senang kalau hari Natal. Senang kalau kumpul-kumpul dengan orang-orang Manado Kristen. Karena mereka senang kumpul, ya baku dapar, kemudian nyanyi-nyanyi, dia nyanyi kurs segala macam. Ibu saya itu ikut situ. Nah, pada waktu itu, pada saat itu saya ingat di satu gereja Protestan bilang sama ibu saya, sudahlah kita bikin acara doa di rumah kamu, di rumah bapak saya yang muslim ini. Itu pada waktu dia menyajikan makanannya, saya ngeliat anjing dengan itu saya mulai gimana ya, dia nggak nyaman gitu loh dengan apa makanan mereka itu. Saya perhatikan kok Islam jauh lebih baik. Nah, saya mulai tertarik di situ. Nah, guru agama Islam saya cukup kontribusi banyak, kelas 1, kelas 2, sampai kelas 4. Tapi ada masalah, saya diperlakukan sangat, saya tuh di-humiliate ya, apa itu bahasa Inggris, bahasa Indonesianya ya. Jadi bisa bayangkan nggak, saya tinggal di sebelah kampung orang Sekayu, orang Sumatera Selatan, itu saya dicegat di tengah jalan, celana saya dipelorotin. Untuk lihat saya udah sunat atau enggak, dan mereka memaksa saya untuk menyebutkan 2 kalimat syahadat. Itu peristiwa itu cukup traumatik, dan saya masih ingat saya sudah pakai sarung, saya sudah pakai kopiah, saya tidak disambut dengan baik. Kenapa? Karena mereka melihat ibu saya bukan orang Indonesia. Dikatakan ini adalah kafir. Jadi akhirnya guru agama saya juga melakukan sesuatu yang saya nggak bisa itu terima. Jadi ajaran-ajarannya tuh banyak ajaran-ajaran kebencian. Ini oknum ya, karena belajar Islam yang terakhir ya dari seorang ustaz yang sangat sederhana ya, dari suatu pesantren NU ya, itu Islam nggak begitu gitu loh. Jadi akhirnya karena orang-orang ini, akhirnya aku berpikir bahwa saya ingin mencari sesuatu yang membuat saya damai, sesuatu yang bersifat peace.
ya, yang tidak marah-marah. Dan saya mau, saya ketemu papa saya katakan saya nggak mau ikutin agama ini. Papa saya tuh luar biasa, dia bijak. Tapi saya juga nggak gereja loh. Sampai umur 16 tahun ketika seorang misionari dari Filipina membujuk saya mengatakan, ini ada Injil, Injil ini semua adalah orang-orang Yahudi, dan kau bisa menjadi monoteisme, ya, tapi kamu jadi Kristen, tapi monoteisme. Nah, monoteismenya itu digambarkan itu bahwa Tuhan itu, Trinitas itu seperti air, kadang jadi uap, kadang jadi cair, ya, kadang jadi batu es. Tapi oknumnya sama. Nah, saya jadi mulai masuk gereja itu karena itu, dan saya akui memang ada satu hal yang sangat kuat, yaitu tentang memperlakukan orang lain dengan hormat dan cinta kasih. Nah, ceritanya segitu. Jadi akhirnya umur 17 itu saya bergereja, saya juga dibaptis, ya, baptis Islam. Akhirnya saya ketemu calon istri saya dan saya menjadi 19 tahun. Tapi ada cerita yang menarik, pertemuan dan opa saya yang orang Yahudi Ortodok ini. Ya. Opa saya tuh terus terang sudah memutuskan untuk meninggalkan agama Yahudi. Karena keluarganya sudah pada mati dan dia nggak berani pulang karena seluruh rumah sudah nggak ada. Sudah dibom sama Nazi tahun 39. Ya. Dia pikir untuk apa? Dia paling nggak mau kalau berbicara soal masalah militer dan Yahudi. Karena dia sudah tahu ibunya, orang tuanya sudah meninggal di Sobibor dengan Auschwitz. Nah, sampai akhirnya opa itu nanya sama saya, kamu tahun 2003, ya, pada waktu itu dia sedang kecelakaan. Jadi opa itu melaporkan diri kepada duta besar Belanda bahwa dia masih hidup, tapi dengan surat keterangan dia amnesia. Sebab kalau dia melaporkan diri tanpa surat keterangan itu, maka dia dianggap disersi dan akan dihukum mati. Jadi dia pakai surat keterangan amnesia, sehingga dimengerti oleh, diterima oleh pemerintah Belanda dan mendapatkan tunjangan setiap bulan 7 juta. Ya. Itu saya masih ingat itu. Dan opa pakai itu untuk hidup dia. Jadi dan opa mulai religius itu umur 58 tahun. Ya, agama nggak begitu menarik kalau masalah orang-orang Jerman, ya. Orang turunan Jerman tuh agama nggak begitu penting. Tapi dia mulai religius 58, ya. Dia belajar seperti saya gitu loh, belajar. Nanti saya cerita. Ya, belajar tentang Alkitab secara Kristen dia juga belajar. Nah, opa juga sempat diinjili. Nah, jadi kesimpulannya begitu opa mau meninggal, dia panggil saya tahun 2003, berbicara sama saya, dia ngomong, ya opa seneng ngomong bahasa Inggris dengan saya. Tapi kalau dia ngomong sama ibu saya, mereka pakai bahasa Belanda. Jadi dia tanya gini, Benyamin, kamu itu sudah khotbah di berapa gereja? Saya bilang 10 gereja. Saya sebutin nama-nama gerejanya. Hut, katanya. Kayaknya kamu modelnya model-model seperti saya, jadi guru, katanya gitu. Terus yang kedua, udah berapa gereja kamu bangun? Basically, saya bilang 2 gereja. Terus opa ngomong begini, Verily, ada pakai bahasa Inggris. Tuhan hanya minta kamu melakukan satu hal, tapi kamu melakukan 4 hal. Dan even yang sedang kamu lakukan ini tidak Tuhan minta, tidak satu hal yang diminta Tuhan. Jadi saya minta sama kamu, kamu itu harus taat untuk melakukan satu hal ini. Itu dia berdiam sebentar, kemudian dia berbicara begini. One day God will ask you to do one mission. And don't be surprised. No single church will support you. Dia bilang, satu saat Tuhan akan meminta kamu melakukan satu hal. Jadi, saya minta kamu lakukan hal itu saja dan jangan lakukan lain. Dan jangan heran, tidak ada satu gereja Kristen dukung kamu. Nah, kemudian saya bingung gitu. Dan dia melanjutkan dengan kata-kata penutup sebagai berikut. When you were born, I put you on my lap. And I name you Benjamin. I put my name on you. So that you can continue my destiny. Dia katakan ketika kau lahir di Tikala, saya lahir itu di jadi rumah opa itu lantai 2.
rumah panggung ya, seperti di Sumatera. Jadi papa saya sama mama saya tinggal di bawah. Jadi papa saya juga sambil jualan bensin waktu itu. Nah, jadi waktu saya lahir itu, opa taruh saya di pangkuan dia. Kemudian dia menyebutkan beraka, ya, menyebutkan doa, dan kemudian dia menaruh nama dia pada saya. Jadi opa bisa kasih namanya kepada cucu, tapi opa tidak bisa kasih namanya kepada anaknya. Itu tradisi Yahudi. Nah, supaya saya meneruskan destininya. Nah, pada waktu itu saya berumur 30 tahun 2000 berarti 29-an ya mungkin ya. Ya kira-kira tahun 2000 just second. Ya 29. Okay, 34 tahun. Nah, umur 34 tahun, opa ngomong gitu. Tapi sebenarnya ada peristiwa sebelumnya yang saya nggak mengerti. Waktu saya umur 13 tahun, dia panggil saya. Dia katakan begini, saya ini bukan Belanda, saya ini Jewish. Saya ini Jerman dan saya Jewish. Maka, karena saya Jewish, maka semua anak-anak saya dan cucu saya yang sunat. Dan kemudian dia menyebutkan beraka sama saya dan kemudian mengirimkan saya dengan tiga cucunya yang lain, itu kakak saya dengan dua sepupu saya, itu untuk melakukan sunat di daerah Senen, di dekat kali situ tuh ada dokter Islam. Saya disunat di situ. Nah, dia bilang, saya kan bilang saya nggak mau disunat, Kristen aja katanya. Sunat kan hanya untuk Islam. Dia bilang enggak, ini nggak ada urusan dengan Islam, nggak ada urusan dengan Kristen. Ya, karena saya Jewish, maka kamu harus ikutin tradisi ini. Nah, saya mendapatkan baby name sama sunat dari opa ortodoks saya. Ini saya sering berkelahi dengan rabi-rabi, karena rabi-rabi Bedin itu sering tidak menghormati tradisi ini. Mereka hanya bilang Jewish mother. Nah, tapi akhirnya saya dua rabi menyetujui saya. Jadi mereka katakan saya Jewish-nya itu semenjak saya lahir. Ya, karena sudah tidak ada rabi, tapi ada seorang Yahudi ortodok yang opa saya yang melakukan ritual itu. Jadi rabi tidak diperlukan dalam keluarga saya. Ya, bahwa rabi itu adalah kita sendiri. Itu spirit dari keluarga saya. Nah, akhirnya opa meninggal tahun 2005. Opa ngomong tahun 2003, akhir 2005 meninggal. Saya bingung mesti apa. Teman-teman saya bilang, wah berarti kamu harus jadi pendeta katanya. Harus banyak studi Alkitab. Dan akhirnya teman-teman saya yang dari gereja pernah nginjil saya, itu kan visionarinya udah diusir. Tapi ada anak-anak mudanya itu nyuruh saya, udahlah, kamu tuh cocok jadi pendeta. Walaupun kamu urakan, tapi hati kamu lembut. Dia ngajak saya ke gereja STT Jeffrey Jakarta. Ya, masuk di sana. Tapi rupanya programnya nggak ada. Akhirnya saya masuk di Bandung. Saya nggak mau nyebutin. Itu satu institut yang sangat tua, yang lama, yang cukup baik. Dan saya spend waktu saya 11 tahun di sana. Untuk dapat dua master. Sekolah teologi ini. Cuman yang itu mulai tahun 2006. Saya masuk sekolah teologi itu. Dan saya betul-betul mengosongkan diri saya mau belajar secara tulus. Ya. Emang satu sisi saya juga lagi bingung kan. Karena saya juga bingung nih orang-orang khotbah-khotbah kok. Khotbah yang dikhotbahin apa gitu kan. Jadi membuat saya bertanya, mereka ini belajar apa sih di sekolah? Nah kan si anak preman ini juga penasaran gitu kan. Ya, jadi akhirnya masuk seminari. Begitu masuk seminari, saya masih pakai blue jean bolong, itu rambut saya disemir merah-merah, ya. Itu ngomongnya sembarangan, ya. Tapi yang saya dosen-dosen itu, ada beberapa dosen tuh cinta saya. Kalau lihat saya jalan aja dia ketawa gitu. Dan saya nggak bisa lupakan, salah satunya dosen orang Papua. Nah, tapi rupanya pendiri seminari itu adalah turunan Yahudi, namanya Profesor Stan Lihit. Nah, saya buka clue aja saja. Ini yang menjadi guru apologetika saya dan saya ambil 4 kelas dia. Tapi kesimpulannya akhirnya si Profesor Lihit bahwa saya bukan untuk di gereja. Saya harus mengembalakan domba-domba Tuhan yang terhilang di Israel. Makanya gue nggak ngurusin gereja gitu loh. Kalau ya, jadi ceritanya di situ. Nah, waktu saya masuk ke seminari itu, saya menikmati pelajaran-pelajarannya. Banyak hal-hal positif, terutama tentang kasih, pengorbanan, itu juga
counseling pastoral, pendampingan. Ya, itu saya sangat emosional belajar itu. Waktu saya mau dipaksa dapat gelar pertama MA-nya di apologet, aku nggak mau. Jadi akhirnya dikasih gelar itu misi dan penginjilan. Dan saya ambil misi penginjilan. Itu yang saya ambil itu bukan penginjilannya, tapi yang saya banyak kuat dapatnya itu adalah tentang budaya. Di situ terus terang saya mulai goncang. Ternyata karena Indonesia ini terlalu budayanya banyak, 700-an suku, setiap orang itu untuk menangkap kebenaran, sama untuk hidup di dalam kebenaran, caranya sama. Itu membuat saya goncang, apalagi saya 13 kali dinas di Vietnam, karena saya seorang pedagang kopi. Di Vietnam itu agamanya aneh-aneh lagi. Ada satu gedung, itu salibnya ada swastikanya ada, Buddhanya ada di situ. Jadi semua lima agama jadi satu. Dan saya bilang gini, ini Tuhan bimbing orang-orang ini pada keselamatan. Ya, walaupun orang dalam seminar saya itu ada satu jalan kebenaran gitu loh. Tapi mereka nggak tahu itu yang jalan satu-satunya itu adalah hakikat, bukannya pernyataan yang 2000 tahun gitu lalu. Gitu. Ini saya agak nyerempet ke teologi ya. Tapi yang membuat saya meninggalkan kekristenan itu ceritanya, pertama saya belajar, semester 2 saya belajar tentang perjanjian lama. Di perjanjian lama itu, yang dipelajari adalah Taurat dan Israel. Ya. Ini si Valen hilang nih. Oke. Okay. Ya, Torah dan Israel. Pada waktu saya belajar tentang Torah itu, Taurat ya, saya sangat dan Israel itu yang saya kagumi, ini adalah suatu bangsa pilihan yang mempunyai sistem yang sudah sangat lengkap. Sistem aturan etik, kode etik, ya. Tunggu ya. Aturan kode etik, ya, untuk melindungi hak orang lain, itu ada aturan bahasanya mereka ada, ya, itu kemudian seni musiknya ada, ya, berpakaiannya ada, life cycle penguburan, pernikahan, kelahiran, semua itu ada, lengkap. Jadi rupanya Taurat ini bagi orang bahasa Israel itu panduan suatu bangsa pilihan yang lengkap. Sementara di dalam kitabnya Roma mengatakan terkutuk orang itu dalam Torah. Nah itu membuat saya bimbang. Buat saya bimbang gini, saya katakan Tuhan itu nggak pernah melakukan kesalahan. Nah kemudian cerita itu menjadi panjang ketika saya mulai membaca tentang sejarah Israel. Ya, sejarah Israel. Dan akhirnya di kitab Yesaya itu mengatakan bahwa tangan Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa Israel. Jadi ada tangan Tuhan yang mengumpulkan sisa-sisa Israel, dan kemudian di dalam kitab Yeskiel dikatakan Tuhan akan memurnikan mereka daripada segala berhala mereka, memberikan hati yang baru dan roh yang baru, dan menjauhkan hati yang keras, membuat hati yang taat supaya mereka bisa berpegang pada perintah Tuhan dan melakukannya. Dan ini yang membuat melihat bahwa ini cerita tentang Jewish destiny, ya. Kalau bahasa Kristen nubuatan itu belum selesai gitu loh. Kita benih Israel itu masih panjang. Dan yang saya lihat di dalam kitab Yeskiel 35 sampai 39, ya, dan kitab Yesaya juga, itu Kristen itu churches nggak ada urusannya dengan ini. Jadi mereka akan kembali kepada kawanan dombanya dan kemudian akan kembali kepada Israel. Nah itu yang membuat saya bertanya, saya mulai berbicara dengan 4 dosen dan jawabannya tidak memuaskan buat saya. Jadi saya katakan saya adalah di bagian orang ini. Jadi Kak, izinkan saya akan kembali kepada kawanan domba. Saya leave sebentar ya.
Oke, sebentar ya, para viewer. Ini lagi koneksi-koneksi ya. Koneksi dari Raff Band, nanti naik lagi nih Raff Band ya. Bentar. Bang Farin juga siapin pertanyaan-pertanyaan nanti nih ya. Kita angkat lagi Raff Band di sini ya. Bentar. Saya angkat dulu Raff Band. Ya, ya, oke, lanjut Rafin. Ya, jadi saya ulangin yang mengenai kitab konsep Taurat itu terhadap Bani Israel itu merupakan panduan peradaban, panduan iman dan tradisi kehidupan seorang bangsa pilihan. Makanannya ditentuin, ya, doa-doanya ditentuin, budaya seni, ya, alat musik itu mereka ada. Bahasanya mereka ada, bahasa doa dan bahasa untuk hari-hari itu ada, gitu loh. Kemudian saya melihat kode etik, terutama Torah itu langsung menjawab semua peristiwa-peristiwa tentang perbudakan. Itu ada di situ. Ya, hukum perzinahan, ya, hukum perkawinan, untuk kematian, semua itu ada di situ. Jadi ini bangsa ini sudah mempunyai satu set panduan yang luar biasa. Ini Indonesia, minta maaf ya, bapak saya itu sarjana hukum, dia begitu bangga dengan undang-undangnya Belanda. Dia bangga sekali dengan undang-undang Belanda. Dan kita cuma tinggal mengadopsi dan melakukan meneruskan undang-undang Belanda itu. Nah, begitu juga dengan masa pilihan, dia punya Taurat ini. Dan saya begitu bangga, dan saya katakan kalau Imamat 11 itu, ya, itu panduan untuk bangsa pilihan. Dan bukan berarti satu aturan kemudian Tuhan lakukan kesalahan, saya bingung dengan pendeta saya khotbah. Ya. Satu sisi bahwa ini aturan nggak dipakai lagi, tetapi sebenarnya, kata dia, Tuhan memberikan aturan ini pasti ada maksudnya. Nah, itu berarti pendeta itu nggak ketemu maksudnya. Nah, itu satu. Nah, ya, itu mengenai Torah. Jadi saya begitu kagum dengan panduan hidup ini. Bangsa suatu dimensi daripada Judaisme, itu pada bangsa pilihan adalah satu dimensi iman, teologi, dan dimensi tradisi. Jadi kita tahu bangun pagi harus ngapain, cuci tangan. Jadi saya nggak mau cerita panjang dulu ini karena nanti ada bagian lainnya. Nah, yang kedua itu adalah mengenai nubuat bahwa Tuhan akan mengumpulkan sisa-sisa Israel. Kata-kata sisa Israel sampai pulau-pulau terpencil akan Tuhan kumpulkan, itu mengganggu saya. Dan ini terus terang bukan pekerjaan gereja. Gereja nggak ada urusannya di sini. Ya, gereja itu sudah cukup repot untuk mengembalakan domba-dombanya. Ya, mereka cukup gembalakan domba-dombanya. Jangan pakai tali ikut-ikutan ganggu-ganggu orang Yahudi, karena mereka punya ada tangan Tuhan yang sedang membawa mereka. Nah, sekarang pendekatan para misionari adalah mereka berjubah Yahudi untuk menginjilin. Padahal sebenarnya kalau berita Injil itu bisa dikatakan dengan lima kata, dengan dua atau tiga kalimat. Ya, tidak perlu dia harus mengubah semua hidup dia, meninggalkan sabat dan pola makan dia, gitu kan. Kan kebanyakan itu orang mau nginjil orang Yahudi supaya meninggalkan sabat. Itu mulai makan makanan mereka, duduk bersama mereka. Itu kan namanya sebenarnya seperti kita lagi ngerusak suatu pola hidup bangsa pilihan. Ya. Walaupun aturan tentang makan tidak berlaku untuk bangsa-bangsa. Ya. Nah, oke, okay. Terus kemudian nubuatnya bahwa mereka akan disucikan dari berhalanya, dia akan berikan hati yang baru, roh yang baru, dia akan Tuhan berikan hati yang taat, berpegang dan melakukannya. Jadi mereka itu akan ada suatu kronologi bahwa mereka itu akan dikumpulkan dari bahasa-bahasa, kembali pada kawanannya, dan kemudian akan kembali ke erat Israel, paling lambat ketika Mesias itu datang. Jadi akhirnya saya melihat ini pekerjaan ini hanya pekerjaan untuk kebenih ya. Jadi kalau misalnya gereja atau bangsa-bangsa yang mau support, nggak masalah. Karena ada Ebenezer, setiap bulan kirim saya buletin, itu dari Kristen. Tentang Aliyah, dia mau dukung, mau biayain Aliyah. Ya, karena dia tahu orang Ebenezer, Kristen, kalau misalnya orang Yahudi nggak pulang ke Eretz Israel, Yesus nggak akan datang katanya gitu. Ini Ebenezer ya. Ebenezer Exodus. Ya, itu ada dia kirim sama saya buletinnya. Nah, tapi kalau yang apa... Untuk urusannya masalah bangsa pilihan ini, mereka akan merestorasi ibadahnya, membuat satu kumpulan Jewish community,
karena mereka tidak ada bait suci, jadi mereka sentralisasi kehidupan mereka itu pada sinagoga dan rumah. Oleh karena itu, mereka harus ada Jewish community untuk melakukan tiga hal. Satu, rumah doa, teman mereka berdoa, ya buat doa sabat, sama-sama festival, rumah pertemuan, dan rumah studi Torah. Dan ini terus terang, ini bukan pekerjaannya kelompok Kristen. Ya. Mereka ada rabinya sendiri. Ya. Jadi di situ membuat saya mengatakan bahwa saya harus kembali kepada kawanan domba saya. Ada cerita lagi, tapi nanti ada cerita tentang masalah waktu itu saya lagi baca tentang Yesus dengan Petrus. Ya kan, ditanya, Petrus apa udah habis nyangkal nih ceritanya. Tanya Petrus, apakah kamu mengasihi aku? Kan dijawabnya tiga kali. Sambil nangis kan? Selalu dijawab oleh Yesus, gembalakanlah domba-dombaku. Coba perhatikan kalau memang betul-betul kalian tahu biblika. Itu gembalakan domba-dombaku yang terhilang di Israel. Jadi kalau saya bukan orang yang kayak kontra lawan Kristen atau orang yang menggunakan anti-misionis, terlalu kayaknya paranoid dengan orang Kristen. Kalau saya menggunakan pendekatan yang baik, saya belajar figur Yesus, semakin saya tahu bahwa dia tuh orang Yahudi dan agamanya Yahudi, bukan agama Kristen dan tidak pernah mendirikan agama yang baru. Itu bagi saya, dan juga gereja mula-mula ada sektanya Petrus, yang dimana di Yerusalem, dan sektanya Paulus yang harus keluar dari Yerusalem. Karena mereka tidak boleh, Paulus, kelompok Paulus tidak boleh merusak Judaisme di dalam Yerusalem. Nah itu yang saya sharingkan, jadi saya mulai langkahnya situ. Jadi pertama, kesimpulannya, monoteisme dalam Islam itu sangat mengakar dalam diri saya. Kalau saya ketemu dengan ustadz-ustadz, mereka langsung melihat saya, mengatakan Bapak ini sebenarnya Islam. Kenapa enggak ini jadi Islam? Bilang, tuh kalau Bapak bisa lihat, kenapa Bapak enggak bisa lihat? Di dalam diri saya ada apa? Gitu loh. Gitu. Jawabannya adalah, karena saya punya satu, saya punya angel ya, penjaga. Jadi penjaga yang sebutin yang kedua ini, itu yang dari Eropa, itu yang satu angel dan juga neshama, roh yang membawa saya kepada Taurat. Dan Taurat itu adalah dibuat oleh Bani Israel. Jadi saya hanya, sorry, I have to say that, I only listen to the Jewish prophet. Nabi-nabi Israel gitu. Walaupun saya, di dalam Taurat kita diajarkan juga ada nabi-nabi yang berkenan sama Tuhan dari bangsa-bangsa seperti Melkisedek ya. Itu nabi itu adalah nabi dari bangsa-bangsa, tapi Tuhan mengatakan mereka itu berkenan. Jadi saya kalau misalnya dulu saya memang banyak melakukan kesalahan, seorang muslim menjunjung Nabi Muhammad, saya katakan saya juga belajar tentang figur beliau, kagum gitu loh, karena beliau did a very good job to bring the people to monotheism. So, okay, itu aja. Ini yang pertama. Silakan, Valen. Ya, cukup menarik ya apa yang disampaikan oleh Raf Ben ya. Prolog yang pertama cukup bagus ya. Bagaimana sisi historical semenjak beliau itu dulunya seperti yang pernah udah dijelaskan. Ini tambah menarik ya. Kita akan melihat bagaimana selanjutnya ya. Dan kita tahu di sini Raf Ben ini adalah seorang yang universalis, pluralis, seorang yang dikatakan bebas, bebas dalam arti dalam koridor. Terus habis gitu faktor-faktor dari tradisi Raf Ben yang memegang teguh ya, Judaism yang sangat kental. Terus saya ingin bertanya ya, bagaimana itu sejarah dari Raf Ben bisa meninggalkan kekristenan dan akhirnya bisa pure ke Judaism. Kenapa kok seperti itu? Bukankah di dalam iman yang dulu menurut Raf Ben ini semua agama itu ada keselamatannya, ada menceritakan tentang keselamatan. Kenapa Raf Ben ini bisa tertarik dan pure ke Judaism? Silakan Raf. Jadi kalau kita lihat baik-baik misi dari Kristen ya, daripada Sang Juru Selamat adalah membawa orang kepada Bapa. Ya. Membawa orang kepada Bapaknya. Dia sebagai jalan, sebagai seorang rabai, rabi itu tidak akan pernah mengkhianati dengan menggeser kedudukan Bapaknya. Ya.
Dan dia ada kata-kata yang sangat rabinik, bapakku lebih besar daripada aku. Ketika ada orang mengatakan dia guru yang baik, dia katakan bapakku lebih besar daripada aku. Jadi sebenarnya rabai mentor itu rabi tertua di Australia, rabi ortodok namanya Rabi David Freleng. Itu berbicara mengenai hal-hal ini, tentang masalah figur Yesus. Jadi dari sisi Kabbalah segala macam. Tapi dia sangat eksklusif dan dia katakan Yesus tidak pernah mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Kita walaupun dalam teori juga melihat semua benda-benda dalam dunia ini ada sisi ilahinya. Tapi benda-benda itu termasuk manusia yang membawa, yang istilahnya membawa sekinah Tuhan itu bukanlah Tuhan. Nah, jadi saya melihat bahwa justru figurnya Yesus ini membawa orang kepada seorang Yahudi dengan iman dan tradisi Yahudi. Hukum yang terutama itu bukan kasihlah Tuhan dan segenap hatimu, tapi Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. jadi itu terus terang sebenarnya pukulan. Kita nggak boleh ngambil di bawahnya, atasnya dulu, baru penjabarannya apa, gitu kan. Nah itu terus yang saya melihat sebenarnya tadi saya menyebutkan dalam Yahudi itu ada dua sisi, sisi iman dan sisi tradisi. Ini saya kesimpulan yang saya buat ya. Sebenarnya sisi iman antara Yahudi dan Islam itu sama. Saya katakan sama. Dan sebenarnya Tuhannya Yesus pun sisi teologi tentang imannya sama. Dan saya seorang Jawa dari bapak saya ya. Ya, turunnya walaupun jauh, tapi kan saya ini turunan katanya sih. Mau orang nggak setuju, nggak percaya sama saya, juga saya nggak bodoh amat, saya nggak pusing gitu kan. Karena ini kata-kata ini cuma verbal tradition, mengatakan bahwa kami ini turunan Pangeran Jayakusuma, adik kandung daripada Brawijaya V. Ya, itu terus terang, saya pernah belajar yang disebut dengan kebatinan 2 tahun. Ingat, kebatinan bukan agama. Kebatinan itu suatu usaha untuk menarik jiwa orang ini untuk bisa sampai tingkat tinggi sukma dengan penciptanya. Yang saya pelajari adalah pangestu. Jadi sebenarnya saya lihat kalau Bani Noah itu konsep ketuhanannya dia cuma adopsi daripada Yahudi. Tapi yang menarik di Indonesia, ada sebelum konsep Bani Noah, orang-orang kebatian ini sudah ketemu sama Tuhan loh. Jadi kalau saya lihat sendiri, itu tetaplah Tuhan pencipta alam semesta, nggak peduli bagaimanapun setiap kelompok ini mendefinisikannya. Bahkan dalam tradisi Yahudi, dikatakan apapun yang mereka tahu, itu sebenarnya baru sebagian saja, bukan sepenuhnya. Kita nggak akan bisa masuk finalitas untuk memahami Tuhan. Jadi Tuhan adalah Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang sama, meskipun pemahaman kita masing-masing beda, karena manusia itu punya batas. Dan iman ternyata juga punya batas. Nah, di dalam walaupun Islam dan Yahudi ini sama imannya, kenapa kok saya nggak pilih Islam? Karena Yahudi punya tradisi, Pak. Ya, tradisinya itu adalah dia sangat mengagungkan Sabat. Sabat itu hari spesial, bukan hanya mengingat tentang Tuhan menciptakan alam semesta, langit, bumi, ya, dan hari ketujuh istirahat, tapi tentang bahwa Tuhan yang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Dua hal dirayakan untuk mengingat dan menguduskan Sabat. Jadi betul-betul saya rest pada saat itu. Saya nikmati momen itu. Bahkan kalau misalnya ada orang tabu bicara seks, seks diwajibkan untuk dilakukan dengan nikmat pada saat itu. Nilai-nilai sangat luar biasa. Orang yang nggak ngerti, dia bisa katain kitabnya Kidung Agung itu cabul. Karena dia lihat kata-kata literal, dia tidak melihat kata-kata metafor. Bahasa Alkitab itu sangat bahasa-bahasa metafornya cukup tinggi. Ya, kalau Anda sangat literal, Anda punya masalah. Nah, itu ada tentang kasrut. Jadi makanan halal dan makanan itu pun beda kan? Karena makanan kosher ada pembuangan darah yang tidak dilakukan dalam halal. Tapi sebenarnya kalau kita bisa duduk bersama itu bisa belajar sih. Ya, tidak akan ada masalah. Nah, itu kedua,
mungkin memang ini yang membedakan antara, maaf ya, teman-temannya Valen dengan saya. Saya kadang-kadang ngomong gini jadi kayak saya kadang seperti nggak pede apakah ini akan membantu, menyemangatkan, atau melemahkan. Karena kan saya dari keluarga Yahudi, jadi sangat emosional kalau bersifat Israel segala macam. Tapi yang kasihan ini mereka-mereka yang bukan berlatar belakang Yahudi. Mereka harus struggle menemukan alasan yang kuat kenapa mereka mau ambil Torah. Tapi jangan mundur. Karena masih ada Onkelos, masih ada Rabbi Akiva, yang ada orang Roma. Ya, kalian tahu yang namanya Onkelos itu kan keponakannya si Titus. Jadi bisa dibayangkan nggak keponakannya si itu jadi Yahudi, jadi Rabbi. Ada orang hina, katanya, oh turunan Hitler, ketawa-ketawa. Tapi ya, saya punya satu Rabbi perempuan dari Belanda. Dia sangat emosional di Indonesia ya, karena dia pernah di Indonesia. Mamanya juga lahir di Indonesia, namanya Rabbi Esther. Dia bukan turunan Yahudi, dia Belanda asli. Nggak ada Yahudi, saya ketemu dengan dia di Israel. Dan Rabbi Esther ini kemudian mempunyai asosiasi kumpulan rabi-rabi yang adalah orang konvert yang bukan turunan Yahudi. Dan mereka sangat sangat saling menguatkan. Ada Ruth, ada Zipora, kan orang konvert, Yitro, orang konvert juga gitu loh. Jadi buat teman-teman yang memang mau pilih Judaisme, kalian harus temukan alasan itu dulu. Kalau enggak, lebih baik jangan pindah agama Yahudi. Perkuatkan saja sisi, misalnya kalau di sebagai Kristen, ya kuatkan saja monoteisme. Ya, kalau di Islam mungkin ada hal yang mungkin bisa ditambahkan, misalnya bahasa kalbu, karena agama itu bukan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Agama itu adalah menyentuh hati. Cinta kasih harus selalu dari hati gitu loh. Jadi ada guru-guru Islam yang sangat menyentuh bahasa kalbu, ini yang berhasil. Untuk membawa dua hal tentang Islam. Islam itu ramah, bukan marah. Yang kedua, Islam itu damai. Tuh, silakan baca bukunya seorang ustadz yang sangat sederhana yang saya sangat kagumi. Namanya Ustadz Ardiansa dari Pesantren Prestasi di Bekasi. Saya ada ke sana. Nah, itu jadi sabat itu tradisi Yahudi apa? Dan yang menarik Tuhan tuh kalau ini luar biasa. Meskipun mereka tuh dibuang, tanahnya direbut berkali-kali, akhirnya tanah itu diberikan kembali sama mereka. Kasus Palestina sama itu ya jangan dengar yang tanya sama orang Palestina yang di Israel, yang udah jadi warga negara Israel. Mereka kan udah dapat kue, udah dapat hidup damai di Israel, mereka jadi IDF. Mereka juga masuk universiti di sana, mereka juga masuk rumah sakit bisa gratis. Gitu. Tanya sama orang-orang Palestina yang di situ supaya bisa dapat apa gambaran. Orang yang ramai itu kan karena mereka tuh merasa kehilangan haknya gitu loh. Oke, okay, itu aja Valen. Ada lagi? Ya, oke, okay. Terima kasih Raf. Ini yang selanjutnya nih ya. Raf Ben ini kan sekarang sudah menjadi seorang rabi ya di salah satu komunitas ya, bahkan menjadi ketua rabi di UIGC ya. Jadi saya tuh pengen tahu kan, kita tahu bahwa Judaism itu sangat eksklusif gitu. Keunggulan dari Judaism sehingga Raf Ben memilih sebagai salah satu kepercayaan ya, yang bisa dikatakan kita tahu di luaran sana itu juga Judaism itu sangat-sangat susah gitu loh. Yang masuk aja susah. Apalagi yang hendak mau ke iman Judaism, enggak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Yang membuat Judaism ini sangat apa ya, memiliki satu hal yang lebih unggul dari segalanya itu apa, Rasul? Iya. Orang punya stigma jelek sama Yahudi itu karena orang Yahudi ini kata kuncinya eksklusif. Jadi mereka itu kayak hidup untuk dirinya mereka sendiri. Dan bahkan dari segi pakaian saja mau tampil beda gitu loh. Lain, kalau saya kan, saya pribumi loh Bapak, saya pribumi. Saya, payot saya potong malahan. Saya pakai kipah ini yang dari Majalengka untuk mengingat bahwa I'm Indonesia dan kiranya
yang membuat ini serta seluruh umatnya diberkati oleh Tuhan dan juga adalah Tuhannya Ibrahim. Nah, yang membuat saya menarik sama apa menjadi Yahudi itu mengenai masalah peradab suatu bangsa yang bangsa pilihan, bangsa yang kudus. Jadi bangsa yang kudus itu bukan berarti ya konsep mengenai bangsa yang kudus bukan berarti dia lebih hebat daripada bangsa lain. Tapi bangsa ini akan selalu menjadi berbeda karena dia punya misi yang khusus. Jadi apa yang kenapa mereka lahir di dunia ini dan apa yang harus mereka lakukan itu sudah ada panduannya. Jadi kitab Taurat itu bukan hukum, nggak boleh berzina, hormati ayah ibu. Kitab Taurat itu sudah bicara tentang destiny bangsa pilihan. Mereka mesti ngapa? Jadi mereka itu melakukan. Jadi begini, pada saat pada mulanya Tuhan menciptakan apa? Langit dan bumi kan? Itu terjemahannya. Bentar, oke. Ya, kedengaran ya. Pada mulanya katanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi sebenarnya Tuhan menciptakan universe dan bumi. Sementara kalau aku bilang si Juru Selamat ini adalah Tuhan antara bumi dan surga. Jadi bukan universe itu. Dan aku bilang ini salah terjemahan atau apa gitu kan. Ini saya cuman lagi di mobil, tiba-tiba ada seorang ngomong sama saya. Ini kok Sang Juru Selamat kawan kita ini hanya Tuhan di surga dan bumi. Gitu. Orang Yahudi berdoanya, baru kata Adonai Eloheinu melech haolam, diberkati langkau Hashem, Raja semesta alam. Jadi, dia ini, Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi itu baik adanya. Baik, tapi tidak sempurna. Halo. Valen. Ya, oke, Raf. Signal udah bagus. Oke, lanjut, Raf. Suaranya hilang, Raf. Oke, lanjut. Halo, kedengaran? Kedengar. Oke. Ini saya dari kamu nih masalah nih. aku khawatirnya dari saya. Jadi orang minta online sama rabinya tapi nggak pernah bayarin internetnya gitu loh. Oke. Jadi begini, apa Tuhan menciptakan langit dan bumi ini, menciptakan alam semesta. Dan Tuhan bilang hinemato, ini tof, baik adanya, tapi sebenarnya baik tapi tidak sempurna. Sehingga ada bagian-bagian dalam bumi ini memang harus dikerjakan oleh manusia, dan Tuhan mendelegasikan manusia untuk menyempurnakannya. Nah, pekerjaan itu disebut dan tikun olam. Jadi bangsa pilihan ini, sebenarnya begitu dia lahir, mau dia religius, tidak religius, dia itu menjalankan fungsi ini. Makanya begitu banyak orang sakit, yang ciptakan antibiotik siapa? Orang Yahudi. Ya. Sampai terus terang, Facebook,
handphone ini kan ciptaannya orang-orang bangsa pilihan gitu loh. Membuat kita bisa bisa saling membagi begini dengan cara yang sangat ekonomis gitu loh. Bisa jejaring. Jadi Tuhan memilih bangsa Israel untuk melakukan tugas penyempurnaan bumi ini. Dan Valen, mungkin saya ngomong ini kamu akan kaget. Ternyata bumi itu bukan 7.000 tahun umurnya. Itu bisa di atas 10 juta tahun umurnya. Kadang-kadang Tuhan itu menaruh di dalam bumi ini yang kita temukan untuk menggoncang iman kita. Masa ketemu fosil-fosil termasuk manusia-manusia yang aneh-aneh yang umurnya jutaan tahun. Jadi, tidak ada yang pasti untuk ini, tapi diperkirakan bahwa sebenarnya Tuhan sudah melakukan penciptaan ini berkali-kali. Dan hanya pada penciptaan yang terakhir ini, Tuhan itu puas. Dan Tuhan memberikan manusia, menciptakan manusia untuk memenuhi bumi ini, ya, mengerjakan bumi ini, memanage bumi ini, dan dia memberikan bangsa pilihan Israel sebagai bangsa yang khusus untuk misi yang khusus. Yaitu melakukan tikun olam, orle goyim, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ya, contohnya gini, ada seorang mantan rektor teologi bilang sama saya, Israel sudah tidak begitu penting. Dia mengutip kata-kata Efesus, Israel itu adalah bangsa yang gagal. Bangsa yang gagal karena apa? Pertama, menolak Injil, kedua menyalipin Yesus. Ada khotbah pendeta bilang gini, 6 juta orang Yahudi itu mati dibunuh ya, karena mereka yang menyalibkan Yesus. Tapi kan saya pada waktu ke Yerusalem, saya ke Museum Holocaust, yang bunuh 6 juta itu agamanya apa? Mengikut Yesus kan? Dan gereja sudah minta maaf. Gereja Katolik dan Protestan di Jerman sudah minta maaf. Yang masih sisa itu ada gereja-gereja di Indonesia yang agak pernah maaf. Dia bilang kalau keluarga saya namanya Benyamin ini, Meyer Halevi ini, orang-orangnya itu loh baik-baik loh. Kita enggak termasuk orang yang teriak salibkan Yesus, salibkan dia gitu, enggak. Saya pada waktu mereka teriak itu, saya lagi di luar tembok, lagi main kelereng gitu loh. Itu joke saya. Jadi bangsa pilihan Israel memberkati bangsa ini. Jadi terus terang sebenarnya Taurat itu dikatakan seperti menopang dunia. Nah, bayangkan saja pada waktu perbudakan itu legal di dunia, itu Taurat yang pertama kali meng-counter itu dan memberikan hukum-hukum tentang pengaturan budak dan pembebasan setelah tahun Jubel. Dan kemudian 10 perintah Tuhan, meskipun itu bukan Taurat, tapi itu dikatakan summary, itu menginspirasi undang-undang di Eropa. Memang Kristen yang bawa, tapi karena Kristen nggak boleh lupa itu barangnya siapa. Ya, Yesus itu sukunya apa? Maria sama Maria Magdalena, itu bapaknya Yesus, Yusuf, itu orang apa? Gitu kan? Orang Israel, orang Yahudi. Jangan lupa kalau barang itu, ingat itu punya siapa. Jadi ada seorang pemimpin gereja, dia orang Israel, dia buat kesimpulan orang Israel ini seperti disuruh oleh Tuhan untuk melahirkan nabi dan melahirkan kitab suci. Ini nama pendeta itu udah meninggal, namanya Tarmizi Tanjungan, pimpinan Bangka di Lampung. Dia ngomong sama saya. Jadi kita yang lahirin. Makanya kalau kalian mengerti kata-kata keselamatan datang dari bangsa Israel, nah itu harusnya ngerti. Jadi gagalnya di mana gitu loh. Ya kan? Sama seperti ada orang lagi sekarat, ibu mau melahirkan, terus pinjamin mobil, nggak ada yang mau pinjamin mobil. Saya minjem mobil, mobilnya orang Yahudi. Mobilnya jadi kotor gitu, tapi orang itu selamat.
yang nggak boleh lupa itu mobilnya siapa, punya orang Yahudi, kira-kira begitu. Nah, jadi saya sangat bangga sebagai orang Yahudi itu karena pertama, kita tuh tahu bahwa kita ini punya tujuan di dalam dunia ini. Terus kedua, apa yang kita lakukan untuk melakukan tujuan sudah ada catatannya. Makanya kita sangat rajin, bukan belajar tentang Taurat yang tertulis saja, tapi kita belajar Talmud, karena Talmud itu sangat menjelaskan Taurat yang tertulis. Jadi Talmud, Mishnah, baru kemudian Gemara, dan Taurat tertulis, Mishnah, dan kemudian Talmud. Dan untuk belajar Talmud ini 23 buku ini kira-kira 4 tahun, lupa. Jadi saya senang agama Yahudi bukan agama yang cuma satu malam atau mungkin 2 semester atau 5 semester atau 8 semester. Tapi ini betul-betul long life, continuously living process, suatu proses pendidikan seumur hidup. Dan contohnya ada buku dari Rabi, Rabi ini kalau saya buka ada kata-katanya. Ini tentang masalah mencuri gitu, nggak berutang, semuanya di sini. Saya teruskan. Bagus. Jadi saya suka ada nilai-nilai itu. Nilai-nilai Yahudi itu, kalau kita pelajari akan mengubah sisa hidup kita untuk menjadi better person, orang yang lebih baik. Kemudian saya tuh di Yahudi ini kan dimensi bukan iman tapi tradisinya ini kan syarat dengan tradisi ya. Kita ngerti lah tradisi. Kadang-kadang ada tradisi, misalnya gitu, tradisi untuk memasang kaki sepatu atau sendal di kaki kanan dulu baru kaki kiri. Cuci tangan dulu, 2 kali kanan, 2 kali kiri, atau kanan kiri, 3 kali. Bukan beraka. Ya. Bahkan sebelum makan roti, cuci tangan dulu. Sebelum kita makan roti, atau kasih makan binatang peliharaan dulu. Nah, jadi aturan-aturan ini buat orang yang maaf, yang mau hidupnya praktis, pusing dia, gitu loh, dengan banyaknya aturan ini. Sementara orang Yahudi itu, melihat bahwa yang disebut dengan aturan ini itu kan ada 613 mitzvot. Ada mitzvot positif, ada mitzvot negatif, ada mitzvot untuk perempuan dan ada untuk orang-orang Lewi. Gak semua yang harus diikutin. Setiap mitzvot yang dilakukan itu sebenarnya sarana untuk mengkonekkan kita untuk mengalami Tuhan. Jadi kalau mereka mau mengalami Tuhan, mereka pada lakukan mitzvot. Ya. Ini ada masuk ntar bulan Elul, kita lakukan sedekah loh. Proses sana kita kasih orang sedekah. Nah, kalian tahu nggak kami kirim sedekahnya kemana? Bukan ke Israel, ke Mesarim saja. Ini kali ini ke Nicaragua loh. Walaupun cuma few hundred dollars. Ya. Dan saya waktu melakukan pendidikan para rabi itu apa sih? Para rabi adalah orang-orang yang menjadi asisten rabi. Dia harus menguasai 24 ritual, life cycle. Life cycle artinya dari bayi lahir, penamaan, itu sunat, kemudian bar mitzvah, perkawinan, itu kemudian ada penguburan. Jadi ada 24 sama doa-doa nyanyiannya itu. Itu saya sudah menghabiskan gini, sebenarnya bukan saya, karena saya bersama dengan Bedin, jadi 3 rabi, menghabiskan di kelompok saya itu sudah sampai 24 orang. Yang nggak lulus kemarin, nggak lulus. Tuh. Saya menghabiskan 24 orang, dan saya katakan gini, kalau kalian bisa support Rabai, karena Rabai ngajar, dan semua materi itu juga dia akan beli. Dia harus studi dulu, dan Rabi juga masih mau lanjutin studi nih, 2 nih, butuh biaya. Kalau kalian bisa support Rabi, silakan. Tapi kalau nggak ada uang, nggak apa-apa saja. Karena saya juga akan memberikan sedekah saya, gitu. Dan yang mensupport saya tuh hanya nggak sampai 20%. Tapi tidak menghentikan saya punya niat untuk sedekah, melakukan sedekah, karena sedekah ini yang akan menebus saya. Jadi kalau habis ini lebih baik, ya jangan cemburu dong.
Karena aku mencintai Tuhan dengan melakukan perintah-Nya. Dan itu bukan beban. Gitu loh. Yahudi nggak ada sedekah. Gitu. Jadi kita lakukan gitu. Nah, nilai-nilai ini bagus. Ini yang membuat saya mengenai sabat, mengenai kasrut, mengenai nilai kode etik, ya, hal-hal yang memang saya perhatikan di Judaisme itu begitu tajam. Dan itu merupakan... Saya punya tefilin itu udah sampai, tefilin saya itu ada 5. Saya punya talit ada 12. Saya begitu bangga, begitu pakai talit aja itu kita harus meditasi dulu. Nah, itu kan melambangkan sekinah Tuhan menutupi saya. Nah, pengalaman gitu, apa saya ngalamin di agama yang lain gitu kan, kira-kira gitu. Itu membuat saya, apa meskipun saya gini, saya mengagumi Islam itu dari hal kekusukan sama ilmu ikhlas. Kayaknya minoteswa ilmu ikhlas dan kekusukan. Waktu lagi doa, mereka lagi sujud rukuk itu sangat hati saya itu bergetar. Tapi kalau saya ada baju sembayangnya. Jadi mereka punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Membuat saya memilih agama Yahudi. Oke, lanjut. Takut kebanyakan sayanya. Iya, oke, Raf. Ini saya juga ada satu pertanyaan, karena di sana itu, di luaran sana itu ada yang bilang kalau Judaism itu adalah agama misionaris. Benar nggak sih gitu, Raf? Ada yang mempunyai satu perspektif seperti itu, bahwa Judaism itu adalah satu religion yang sifatnya misionaris. Itu benar nggak sih, Raf, bahwa Judaism itu misionaris apa enggak, Raf? Jadi gini, misionaris itu kan, kata-kata misionaris itu sebenarnya PR agama ya, dan itu kebanyakan tindakannya verbal, berita to tell gospel atau berita itu dengan verbal. Saya punya pendapat Pak, tapi sebenarnya ini sangat dipengaruhi dengan kekristenan. Jadi kalau di dalam kekristenan sebenarnya PR-nya itu berdasarkan kitab perjanjian baru, dia ambil dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Yang ngomong ini sarjana teologinya ada 2 loh Pak, masternya teologi Kristen. Jadi saya punya 4 master Pak. 1 di psikokonseling, ya master teologi, terus ada MA misi penginjilan, terus kemudian 2 ekonomi Pak. Sekarang saya ngambil doktoral. Jadi apa di dalam kitab perjanjian baru itu ada ceritanya Petrus habis Yesusnya naik, kemudian dia bilang pergilah jadikan semua bangsa itu. Nah itu di situ ada sebutnya siar. Dan siarnya itu dengan cara menyiarkan seperti Petrus dan kemudian membaptis. Nah, itu di dalam kelompok Islam juga ada namanya dakwah. Mereka datangin ke rumah-rumah, ya, yang dia ada di sini ya, rumah-rumah atau melalui media seperti gini untuk nyiar secara verbal. Tetapi ternyata konsep siar agamanya perjanjian baru dengan konsep penyiaran agama perjanjian lama atau Judaisme ini beda, Pak. Bedanya pengen tahu? Ini mahal loh. Wah, enak aja. Lo mau info ini, tapi awas nih kalau ini nggak berkatin saya. Nah. Jadi Bani Israel itu menghadirkan Tuhan bukan dengan verbal, Pak. Tapi dengan menyatakan Tuhan di tengah-tengah mereka. Misalnya, ya, mereka bangsa-bangsa melihat bahwa Tuhan membelah laut, Pak. Bangsa-bangsa jadi yang keluar dari tanah Mesir itu jangan bilang itu berdarah Yahudi semua loh, Pak. Termasuk istri-istri mereka yang orang Midian, orang Mesir, dan budak-budak mereka yang juga adalah orang-orang Arab. Jadi kalau dibilang Yahudi itu satu darah itu salah, Pak. Berarti kalian nggak belajar Jewish history. Mereka ngelihat Tuhan itu berperkara kepada Firaun dengan mengacungkan jarinya kepada Firaun terjadi 10 tulah. Itu mereka ngelihat sendiri, Pak, ngalami sendiri. Itu alasannya kenapa mereka tuh mau keluar dari tanah Mesir, ikut. Termasuk, maaf, ibunya, ibu adopsinya Musa itu kan putri Firaun, itu ikut sama dalam pembahasan Rabi, ikut dengan si Musa. Dan Musa nggak masuk tanah perjanjian, ibunya masuk, Pak.
Jadi bukan Joshua Caleb saja, tapi termasuk Ibu Musa yang diberi nama sama Rabi Batia, Pak. Jadi bangsa-bangsa, dan perhatikan pada waktu di padang gurun, banyak peristiwa itu menyebabkan banyak bangsa-bangsa itu berbondong-bondong menggabungkan diri dengan bangsa pilihan. Jadi kalau misalnya Valen melihat mukjizat Tuhan terhadap bangsa pilihan di Indonesia, kemudian dia masuk dalam Judaisme, itu sah-sah aja. Karena saya melihat Tuhan itu menggunakan mereka, Tuhan itu begitu dekat dengan mereka, dan apa mukjizat itu terjadi. Jadi kalau ada seorang guru misi bilang sama di kelas saya waktu itu, dia bilang begitu sama saya, orang Israel itu dengan menghadirkan Tuhan di tengah bangsa-bangsa, di hadapan bangsa-bangsa, dan bangsa-bangsa masuk. Jadi tidak ada siar agama verbal. Cuman terus terang, kalau ada orang yang mau ninggalkan agamanya udah bagus, dia mau ninggalin, mau masuk Yahudi. Lu udah tahu belum cerita Holocaust? Cerita Holocaust itu, ceritanya itu yang membuat saya menyesal gitu pada saat itu ya. Itu sebelum saya datang ke musim Holocaust, saya melihat dilakukan oleh Kristen Eropa terhadap orang Yahudi. Membuat saya bilang saya nggak akan mau masuk agama ini. Meskipun saya, teman-teman saya, di bawah saya ada 7 pendeta Kristen loh. 4 sudah convert. Dan mereka tuh orang-orang luar biasa, orang baik. Mereka convert karena mereka turunan Yahudi. Nah, itu saya disebut dengan love story, cinta tentang Yakob. Jadi itu cerita tentang seorang pasang yang di Holocaust. Di Auschwitz ya. Jadi di situ itu, peristiwa itu digambarkan di dalam buku itu, di mana orang-orang Yahudi harus melempar saudara-saudaranya, mayat-mayat saudaranya sendiri ke dalam tungku pembakaran. Wajah mereka itu seperti orang yang sudah tidak punya harapan lagi dan sangat kecewa. Dan mereka bertanya, di mana Tuhan? Dan proses ini cukup panjang, sampai 6 juta loh. Satu camp yang cuma 250 ribu, tapi akan berkali-kali kan. Temukan tuh kira-kira 3 juta nama yang baru ditemukan. You mau jadi Yahudi, kamu siap nggak? Untuk masuk jadi seperti Ruth bilang sama ibu mertuanya, jangan halangi saya untuk ikut ibu sama ibu. Tuhanmu adalah Tuhanku, bangsamu adalah bangsaku, dan aku akan ikut kemana kamu. Artinya apa? Apapun yang akan terjadi, mau susah, mau senang, mau dibunuh pun saya akan ikut kamu. Nah, ini yang nggak dipikir, karena orang-orang mau jadi Yahudi itu, ya, saya dengar nih, wah enak, keren, bisa pakai payet, pakai baju talit, foto-foto di Facebook. Sementara di Yerusalem itu, teman saya yang bukan turunan Yahudi itu langsung ditanyain, kenapa kok kamu pakai kipah? Kamu Yahudi? Yahudi dari mana? Harganya apa? Terus semua yang kerja di pemerintah bilang sama saya, ya kalau Ye bisa mengerti lah. Karena Ye kan dari satu keluarga dan kita gitu dari Nederland. Tapi anak itu, dia ngerti nggak jadi Yahudi? Yang nggak suka banyak. Dia akan bisa suatu saat. Jadi terus terang pada waktu itu saya menangis gitu minta jawaban. Tadinya terus terang paling aku tuh pengen jadi konglomerat tuh. Karena saya pikir kalau saya mobil saya apa Rolls Royce begitu orang akan hormatin saya. Terus lihat Jewish history, saya lihat banyak orang-orang Yahudi itu mati dengan sia-sia. Termasuk yang punya konselor, gedung konselor Inggris di Singapura, yang Botanical Garden, ya taman di Singapura, namanya dia beri nama taman itu Garden Eden. Dia ciptakan Garden Eden di Singapura, orang Yahudi dari keluarga Nissim. Dia akhirnya ditangkap sama Jepang dan mati di camp. Dan saya ke rumahnya, saya lihat sampai ke kamarnya, saya lihat itu orang sangat kaya, tapi dia harus bayar harga.
dia mati sebagai di kamp konsentrasi di Changi. Oh, tim dari Indonesia ada 16 saya bawa. Kita ke Gun Eden sama ke tempat konsuler itu. Dan konsuler Inggris itu, karena dia yang beli rumah orang Yahudi Nisim itu, justru merawat rumah itu. Jadi foto-foto keluarga sama barang-barangnya masih ada. Ada tempat taman untuk bikin pot bunganya, sampai bahkan cucunya diundang pada waktu kita datang untuk bertemu dengan kita. Jadi Yahudi itu nggak gampang. Sekarang begini Valen, saya nggak mau, misalnya gini, saya bilang gini, kalau dibilang saya hanya hidup mau buat diri saya sendiri, saya nggak mau talk show begini, ngapain? Apa untungnya buat saya? Tapi kalau saya bilang sombong, begitu saya mau gini, katanya pamer. Kan bingung kan jadi orang Yahudi. Oke, silakan Valen yang lain. Iya, oke. Jadi menarik ya. Terus ini Raf. Raf Ben kan sudah pure ini ke Judaism. Pasti dong punya visi dan misi. Dan Hashem ini di dalam perspektif Judaism sebagai salah satu juru selamatnya Raf Ben ya. Kita tahu bahwa Hashem juga juru selamat kita semua. Visi dan misi apa yang Raf Ben mau sampaikan? Terus mau kemana Hashem akan membawa Raf Ben? Silakan. Okay. Saya lebih lihat, bukan pada saya lah. Itu, jadi saya skip bagian itu. Saya melihat apa yang akan terjadi dalam bangsa ini. Jadi kita ini hakikatnya berasal dari sumbernya satu. Dan saya percaya bahwa kita akan kembali kepada sumber yang satu itu. Misalnya pemulihan tentang Israel, Israel itu kan nanti waktu zaman Mesias itu kan akan dipulihkan. Kerajaannya King David itu akan direstorasi seperti zamannya Raja Daud. Jadi kalau kita ke Yerusalem itu ada istananya Daud, itu akan direstorasi semua. Dan ingat, waktu kerajaannya Daud itu pun, ya, itu adalah Jewish state, negara Yahudi, tapi mereka hidup bersama dengan bangsa-bangsa lain dari Arab. Nah, jadi kalau Rabbah ini punya pendapat yang mengatakan sebenarnya yang dipulihkan itu hanya suku Yehuda, Benyamin, sama Lewi. Ini disebut Yahudi. Nah, sementara yang pendapat yang kedua, yang pertama ini yang dipulihkan hanya Yehuda. Jadi 10 suku yang ini tidak akan dipulihkan karena asimilasi dan dua agama yang lain yang besar ini, mereka no longer Jewish. Tapi yang kelompok kedua mengatakan bahkan 10 suku yang terhilang ini juga akan dipulihkan. Tapi ada yang bilang, ya teman saya misalnya Neil Skillman, dia bilang dia akan menggabungkan diri dan Yehudi ini. Karena Yehudi atau Yahudi ini itu adalah Yehuda, Benyamin, dan Lewi. Jadi Benyamin ikut sama si Yehuda, itu Lewi nggak punya tanah ikut sama Benyamin. Makanya Benyamin dan Lewi itu kawin campur. Jangan heran kalau ada Benyamin, Beni atau Benyamin Halevi, itu jangan heran. Nah, sudah kawin campur. Jadi ya teman saya mengatakan, yang kedua nih, Rabai ada yang percaya bahwa ini akan dipulihkan 10 suku yang terhilang. Nah, yang ketiga ini, Yehuda dipulihkan, 10 suku terhilang dipulihkan, dan Ismail juga dipulihkan. Karena Ismail itu belajar Torah, dia di Benyamin. Nah, orang-orang Ismail ini, itu kalau dari data intelijen, itu 30% daripada orang Arab. Itu yang keturunan Ismail. Jadi, okay, karena itu, saya melihat bahwa karena kita bersumber dari sama, maka kalau kita mengarah ke sini, maka akan ada satu kekuatan disebut agama Abrahami, baik Kristen, Islam, maupun Yahudi. Nah, yang kedua, ini kan begini, sebenarnya pada seluruh agama saya melihat ada satu kejenuhan. Karena mereka terlalu sibuk dengan kode etik, tapi mereka tidak ketemu hakikat. Hakikat itu adalah, mereka bisa beragama tapi tidak bertuhan. Gitu. Sementara orang yang bertuhan, kadang-kadang di Indonesia, dia tidak punya agama, cuma punya kepercayaan. jadi gini, kemana esensi yang hilang di dalam agama, termasuk agama saya? Banyak yang beragama tapi tidak bertuhan.
Kalian bisa tahu sesama itu sama Yahudi beda aliran udah tuh enggak loh. Tapi jangan dibilang saya benci dengan kelompok itu karena saya dengan punya dua rabi haredi loh. Dan istri saya bawa dia Chinese Indonesia. Saya bawa dia ke Boropak masuk ke rumahnya haredi. Dan dia disambut dengan baik. Saya bilang orang haredi itu orang yang sangat mencintai Torah. Makanya kalau masuk ke dalam daerah mereka harus bawa diri, pakaian yang benar, tingkah laku yang benar, cara ngomongnya. Karena kalau orang nggak bilang dia orang ortodok, orang bisa pura-pura jadi ortodok, tapi hidupnya tidak seperti orang ortodok. Gitu loh. Dia bisa berpakaian ya ortodok, tapi apakah hidupnya mencerminkan perempuan ortodok atau laki-laki ortodok? Belum tentu. Karena kami sudah lihat gitu, yang sudah ortodok itu gitu. Saya lebih suka kita ini hidup apa adanya. Gitu. Nah, jadi ada kejenuhan termasuk di agama saya, bahwa kita hanya terlalu mementingkan legalitas. Dimensi yang mengalami Tuhan, bertemu dengan Tuhan secara impersonal, secara pribadi, ini kurang. Agama kalau tanpa kegiatan mistisism, kegiatan spiritualis, itu kering. Jadi saya akan melihat ada kelompok-kelompok dari agama manapun, itu akan ngarah ke sini. Pada spiritualis. Baru mereka tuh hidup. Dan biasanya orang yang kalau udah spiritualis, dia akan menemukan hakikat. Hakikatnya apa? Kita ini bersumber dari satu. Ada satu. Jadi saya ngelihat bangsa itu. Cuman orang-orang ini perlu orang-orang berani yang mulai memprakarsai. Karena pengalaman saya, orang-orang yang mau memprakarsai ini atau yang sudah masuk level ini itu adalah orang-orang yang gak punya posisi kuat dan di dalam kelompok mereka sendiri gak digubris. Bahkan seada orang itu menghubungi saya diganjel dengan teman saya sendiri. Loh, kok bisa? Kurang. Nah, sabar-sabar aja lah, mungkin kamu dia ngeliat kamu muda tapi minimal kan kamu punya murid. Ini seorang ustad, kamu kan punya murid. Kamu jangan remehin murid kamu, karena mereka akan jadi kita ini. Jadi kalau yang atas itu nggak mau di itu, ya udah biarin aja. Tapi murid ini yang akan nanti masuk. Jadi bisa jadi 10 tahun lagi saya hilang, nggak akan lagi ngurus ini. Tuh. Makanya saya lakukan kepemimpinan, men-sharingkan untuk para asisten saya, dan saya mengharapkan one day ada 5 rabi lagi Indonesia dari kelompok. Gitu. Tapi harus kena angka 500 anggota. Sekarang kan baru 210. Saya memang ada kelemahan belakang menerima orang. Ada 2 gereja saya tolak. Gereja, 1 gereja itu 40 orang loh. Saya tolak. Udah, emangnya what is wrong with your religion? Apa masalahnya? Gitu. Kau akan Yesus, itu kau akan gimana-gimana. Ya, dia masih kuat di perjanjian baru. Ya udah, itu jalanin aja gitu. Hanya tambahin aja pemahamanmu tentang kehidupan Yesusnya itu sebagai orang Yahudi. Karena itu missing. Kamu mendefinisikan Yesus itu sebagai orang Yunani gitu loh. Ya, patungnya itu kan atau film Yesus dari Nazaret. Begitu keluar dari air, orangnya bule, bukan orang Yahudi. Mata biru kan, kira-kira begitu. Jadi dari situ aja udah kelihatan ada miss gitu. Jadi ada seorang pendeta yang saya cover, itu yang pendeta yang pertama convert. Akhirnya dia kan cari kerjaan lain. Nah, dia jadi guru di daerah. Dan kemudian dia bikin lukisan, dia jago lukis. Dia yang lukis yang pertama itu adalah Yesus menggunakan tali dan tefilin. Dia minta saya approve. Saya bilang saya approve. Kenapa? Gambar itu harus ada di gereja. Untuk ngingatin mereka akarnya siapa. Dan dia buat, dia jual ke gereja. Satu mantan pendeta ini sekarang ada di daerah Sulawesi bagian tengah. Gitu. Nggak ada sinyal lagi. Ya. Itu Valen. Jadi saya akan lihat begitu. Tugas saya ini sebenarnya adalah saya akan menjadi teman. Tapi nggak semua orang kan suka saya. Nggak semua orang butuh saya.
banyak. Nggak pernah ketemu saya, kaji saya loh itu. Ngata-ngatain jelek saya, padahal ketemu muka aja belum pernah gitu loh. Orangnya pakai nama samaran apa gitu. Kalau saya kan ngomong agak ketus. Misalnya begini, saya ada ngomong, kamu seorang muslim yang saya tahu, kan anak pesantren, kenapa kamu pakai tali? Itu nggak boleh. Tali itu nggak boleh dipakai kalau belum convert. Gitu. Marah-marah dia sama saya. Dia bilang saya dancuk, segala macam. Gitu. Dia nggak tahu dia ngomong dengan siapa, gitu kan. Gitu. Ya. Jadi ini orang ini, saya bilang, what's wrong? Saya melihat bapak saya lahir sama mati sebagai muslim yang baik, dan saya mengagumi dia. Paling indah yang papa saya tinggalkan itu adalah uang dia untuk naik haji itu langsung dibagi-bagikan kepada orang. Aku tanya, kenapa? Papi, itu lihat, itu rukun Islam loh, yang kelima loh. Papi mampu, udah mau nyicil. Dia ngomong gini, kalau saya naik haji, maka saya yang akan mendapatkan blessingnya atau berkatnya. Tapi dengan uang yang segini, orang pada banyak susah, itu saya akan banyak menyelamatkan orang. Jadi pada waktu kiainya lagi doain dia waktu di tahlilan itu, dan saya pada waktu ke Medan, saya ke makamnya kakaknya papa, Bude atau sama makam Eyang, segala macam, kan ada di daerah Mandala Tua. Keluarga itu. Itu mereka mempertanyakan mengenai itu dengan saya. Papa saya mau naik haji, tapi dia bagikan uang itu. Terus mereka bilang gini, alhamdulillah, berarti dia sudah niat. Tuh. Nah, itu paling yang maksudnya yang saya. Yang lain dulu. Takut bosan ini. Kalau udah bosan tuh. Iya, soalnya banyak ini, Raff, pertanyaan-pertanyaan di bawah ini kan banyak, tapi pertanyaannya terlalu itu ya, terlalu menyinggung nanti, iya, nggak enak kita. Pertanyaannya terlalu menyinggung ya. Banyak yang bertanya itu terkait masalah, ya itu tadi ya, seperti yang Raff bilang, kita tidak boleh istilahnya melukai iman dari seseorang yang sekalipun itu berbeda ya, sekalipun Valen juga pernah melakukan, tapi Valen mau belajar gitu. Jangan sampai kita melukai sesama kita. Kamu, aku juga. Iya, gimana? Itu. Iya. Ini harus menjadi rahmat bagi jadi kita harus itu. Suara agak putus-putus, Raff. Halo. Iya, kedengaran. Agak putus-putus suara. Iya, udah. Ya. Bagus ini. Iya. Iya, ada. Jadi kalau kasus dari Israel itu, kalau ditanya saya pro mana, saya bilang saya pro kedamaian loh. Iya, sama berarti, Raff. saya mau mereka damai. Cuma masalahnya sama-sama batu gitu aja. Ini ada pertanyaan dari bawah, bagaimana pandangan Raff Ben terhadap tokoh publik dulu ya, almarhum Gus Dur, ini, Raff, yang sangat bagi saya juga cukup baik sih, Gus Dur. Gus Dur bagi saya itu guru ya, jadi seorang, jadi gini, bagi saya tuh Gus Dur itu nggak meneladani sikapnya beliau. Dia adalah orang yang sangat eksklusif dalam Islamnya, mengagumi Islamnya, tapi dia sangat pluralis. Bisa melihat kebenaran dan tujuan yang sama setiap agama yang lain. Dan Gus Dur itu memulai sesuatu yang baik. Dan dia bisa menarik apa kita tuh daripada sebenarnya bukan hakikat. Dan untuk kembali kepada hakikat. Misalnya Gus Dur yang pertama kali menjalin hubungan dengan Israel, gitu kan? Kok kita, misalnya kalau kita coba kritis saja, kita kritisi baik-baik siapa diri kita. Indonesia sebenarnya kan anti komunis. Tapi kenapa negara Cina
Vietnam kita kawanin. Sementara Israel yang adalah agama ya Tuhannya Ibrahim gitu loh, gitu. Hanya masalah batas tanah mereka dan Palestina kok kita terlalu ngurusin. Padahal kita banyak mendapatkan manfaat daripada hubungan yang saling menguntungkan dua pihak. Dari hal teknologi, ya banyak sistem apa gitu kan, pengobatan itu atau dari hal apa kesehatan ya, ya pelayanan itu kita bisa lihat dan konsep-konsep untuk mentransformasi daerah-daerah kumuh di Indonesia. Jadi sebenarnya orang-orang Israel banyak di Indonesia loh, bekerja sama pemerintah. Gitu. Konsep membuat satu konsep. Jadi itulah lucunya kita aja Gus Dur, makanya dia membuat hubungan itu dengan Israel. Dia. Nah, tapi yang saya suka, saya mengagumi bahwa dia seorang, misalnya ada cerita yang ini sangat mistis sekali. Beliau tuh hilang dari kerumunan dan dia akhirnya kembali membawa kurma yang masih basah. Itu kan menunjukkan tingkat ilmu atau tingkat spiritualitas, tingkat ilmu orang ya, artinya. Dia seorang yang sangat dekat dengan Allah. Dan saya sangat menyukai untuk menemukan orang seperti beliau. Jadi saya mengambil teladannya di Gus Dur itu, buat iman saya sangat eksklusif. Untuk saya dan keluarga saya. Tapi ingat, kebenaran di dalam keluarga saya, itu tidak berlaku atau harus berlaku buat keluarga lain loh. Karena di Indonesia aja sudah sama-sama satu agama aja. Agama yang di Papua, orang yang dengan yang di Indonesia Barat, udah lain lagi gayanya, penerapannya. Jadi suatu hal yang apa yang berkat saya dapat dari sekolah teologi yang saya belajar dulu itu adalah mengenai masalah budaya. Jadi firman yang disebut dengan kerygma, ya, Tuhan memberikan ditransferkan pada manusia tapi melalui budaya mereka. Budaya memang yang ciptakan manusia. Gitu. Dan cara menangkap budaya A, B, C, dan D itu ternyata beda dalam menangkap hakikat kebenaran ini mutlak, tapi menangkapnya ini beda. Kalau kita mau nggak percaya, coba lihat aja. Anjing aja kok bisa beda kok. Yang herder dengan chihuahua beda loh. Makanannya beda, kelakuannya beda. Tapi dia sama menjaga tuannya. Cuman nerapin penjaga tuannya, yang satu nyerang, yang satu cuman teriak-teriak aja dengan suara keras. Nah, itu satu hal yang saya lihat Tuhan dan budaya, kebenaran dan budaya. Itu kalau mau belajar itu belajar sama Kristen. Bagus itu. Bukunya salah satunya Eka Dharma Putra itu. Itu bagus. Nah, Gus Dur itu orang yang bisa lintas itu semua. Ya. Saya mengagumi dan merasa kehilangan. Saya buka kartu Ibu Lili Wahid. Ya. Ibu Lili Wahid adiknya Gus Dur. Itu bulan Desember tahun 2011. Itu berdoa di depan Taurat gulung saya. Saya punya Taurat gulung pertama di rumah saya. Datangnya bulan Mei tahun 2011. Taurat gulung itu isinya 5 kitab suci Musa. Jadi itu saya bawa ke waktu itu ke Bekasi dari Jati Asih. Saya taruh di situ, saya tutup dengan pakaian sembahyang saya. Ibu Lili Wahid dengar ada Tauratnya dari Israel datang ke Jakarta punya saya. Beliau datang dan beliau ini Taurat ini kitab sucinya Islam juga. Jadi Ibu Lili berdoa di depan Taurat. Nah, coba lihat, luar biasa itu seorang ibu. Ibu baru meninggal kan. Jadi memang kita kehilangan tokoh itu. Nah, saya suka juga ada pada waktu Taurat itu pertama datang ke tempat saya di Sumatera Selatan. Itu kan melalui kantor pos. Itu kepala bagian EMS ya, yang pos internasional itu. Saya dapat panggilan datang ke tempatnya. Itu rupanya si Becukai melihat barang itu barang religius, dia lihat kali mereka langsung bebaskan, tidak ada biaya. Itu kemudian kepala IMS itu bilang sama saya begini, Pak,
ini barang ini suci, Pak. Aku titip ya, Pak. Dia seorang Muslim, namanya Pak Darius. Aku titip ya, Pak. Dari kayu ini tolong dijaga baik. Jadi Taurat itu Indonesia diperbaiki dulu sama seorang sofer, namanya Eli Cohen dari Yerusalem. Sofer itu adalah orang yang menulis Taurat atau memperbaiki Taurat dan menulis Mezuzah sama kitab Esther. Jadi begitu dibilang ini Taurat mau kemana ke Indonesia, dia langsung berkatin Taurat itu, Taurat gulung saya itu, dia doakan gini, bersama Taurat gulung ini, maka saya kiranya daripada Tuhan Israel akan dapat dinikmatin oleh semua kaum, suku, dan agama di Indonesia. Jadi Taurat saya itu semacam Taurat nasional, gitu, meskipun itu punya saya pribadi. Di UIJC itu kita punya Taurat gulung sudah ada 4 tuh. Tiga dari Israel, tiga dari Amerika, satu dari Israel punya saya. Dan saya sangat bangga gitu. Pada waktu saya mau teshuva kembali kepada agama keluarga saya minta tanda sama Tuhan. Ini sisa Pantekosta saya. Minta kalau memang Tuhan mau suruh saya kembali, saya minta satu hal sama Tuhan dong, apa? Berikan saya pemberian yang terindah yaitu Taurat-Mu kepada saya. Hei, dapet. Taurat ini enggak bisa dijual belikan loh. Dan mereka harus melakukan pengecekan Taurat ini, jangan-jangan Kristen atau apa gitu. Harus pakai surat rekomendasi dari Rabi. Dan saya punya teman, ya, itu yang membantu saya. Dan ternyata software ini jauh lebih religius daripada Rabi-Rabi lain gitu loh. Eli Cohen ini, dan dikirim kepada saya. Nah, jadi Taurat itu memberikan konfirmasi bahwa Tuhan tuh memberkati misi ini. Misi ini adalah saya harus membuat rumah, suatu komunitas untuk membuat teman-teman kita turunan Yahudi itu bisa kembali. Dia tahu mau pergi kemana gitu, karena nggak mungkin mereka ke gereja, nggak mungkin juga mereka ke agama lain. Mereka harus kembali kepada iman dan tradisinya. Nah, itu mau belajar di mana? Jadi kami itu menempatkan diri. Memang terus terang banyak nggak suka. Nggak suka karena ada yang bilang saya ngopi kerjaan dia gitu loh. Tapi kan kalau saya ada masukan dari Israel, teman rabi-rabi saya juga mengatakan, saya heran kok orang-orang ini datang sama kamu, bukan datang sama dia. Gitu. Lihat bahkan kelompok Misrahi aja yang dari Surabaya datangnya sama kamu. Gitu. Bahkan nih, kamu ngurusin bar mitzvah mereka. Lu pikir, gua main ini ada untuk dapat keuntungan secara duit, ntar dulu. Gitu. Makan hati ya iya gitu loh. Melihat keluarga Van de Kok, keluarga Cohen, Parera, dengan keluarga satu lagi, marganya lupa, gue, De Vretes. Ya, mereka mengucapkan Shema ketika di dalam air loh, ketika mikve. Baru saya ngerti itu kenapa saya harus berangkat ke Ambon. Ya Tuhan mengutus saya. Saya bilang kan Tuhan bisa mengutus orang lain. Enggak, saya ngutus kamu gitu kan. Saya yang harus berangkat. Sampai saya nguburin ke Manado hanya untuk nguburin orang, satu orang. Orang itu sebelum meninggal dia teriak Shema Israel, orang tua. Yahudi Rusia. Saya juga harus ngurusin dua asal Yahudi Rusia dan Yahudi Belanda di Yogyakarta, meninggal. Dan 3 tahun sebelum meninggal, sampai kainnya dipesan, segala macam petinya itu dibuatnya, tidak boleh ada paku. Nah kayak gitu kan kerjaan itu nggak gampang. Apakah kalian dari Kristen ngerti ya? Gini kan nggak ngerti. Kan? Apakah kalian boleh melakukan ritual itu menurunkan mayat sampai 7 tingkat? Kan nggak ngerti kan. Jadi hanya mereka-mereka yang Bani Israel yang ditraining oleh dan ditabiskan yang bisa lakukan itu. Kalian bisa pinter baca Ibrani atau apa, tapi kalau kalian nggak ditabiskan, kan gitu. Saya memang mungkin kalau teman-teman Kristen saya lebih pinter-pinter kalau nyanyi bahasa Ibrani ya. Kalau saya kan preman. Tapi masalahnya ditabisin nggak gitu kan untuk melakukan ritual itu gitu kan, itu Valen. Ya oke, Raf, ini udah hampir 2 jam ini ya, saya takut nanti Raf Ben juga perlu istirahat, mungkin besok ada bangun tidur, masalahnya seger nih. Iya. Seger. Masih ada, boleh lanjut satu berarti, pertanyaan lagi ya boleh. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan lagi karena kasihan ya, tapi ya, kalau okay, misalnya okay, ada yang agak ini kita nggak bisa layanin ya. Iya, soalnya banyak tuh pertanyaan yang dibawa itu mereka bertanya tapi nggak saya angkat ya. Ya seperti itu lah. Raf Ben juga mengerti ya. Oke, Raf. Terus ini pribadi dari saya ini ya. Bagaimana seorang
penganut Torah yang observant itu harus melakukan suatu karya gitu loh. Kita tahu kan Judaism juga mengajarkan ya Torah kepada seluruh, kan Torah itu all nation kan Raf. Ada yeah. koridor tersendiri. Nah, bagi para praktisi-praktisi Judaism baik itu Bnei Noah dan Bnei Yisrael, itu harus seperti apa? Visi dan misi kita itu seperti apa, Raf? Sekalipun kita sebagai seorang talmid lah katakan untuk kedepannya gitu lah. Oke, yang pertama saya masih missing yang pertamanya aja. Ya, yang pertama itu kan banyak dia orang itu kan nggak mengerti sudut pandang dari Torah, sementara Torah itu kan all nation dan juga observant gitu. Sebagai seorang bangsa yang di luar Israel, kita tahu di dimensi dunia ini kan banyak sekali yang mengaku itu Tuhan kan kayak begitu. Tanpa adanya Hashem kita nggak akan pernah mengerti siapa itu Tuhan kan gitu. Nah, sebagai seorang di luar bangsa Israel, apa yang harus kita lakukan, Ra? Jadi kan gini, di Indonesia sudah ada aktif untuk Noahide dan itu sudah langsung dipimpin oleh Rabbi Moshe. Menurut saya itu udah bagus gitu loh. Nah, cuman kan memang nggak semua orang sana. Di dalam kelompok saya juga masih ada, saya rasa 40-an orang yang masih Noahide gitu dan belum jadi Jewish gitu loh. Jadi tanggung jawab sama saya itu adalah kan kalau untuk jadi Yahudi itu bebannya lebih banyak karena dia ada 613 mishpot. Ya meskipun nggak semua mereka harus lakukan itu. Nah, sementara Noahide itu kan hanya 7. Tapi hakikat daripada 7 hukum Noah itu nomor 1 adalah monoteisme. Ya kan, monoteisme. Nah, dan kemudian ada kode etik, tidak membunuh, ya, saksi dusta dan seterusnya, kira-kira begitu. Nah, apa yang bisa saya sharingkan kepada mereka itu untuk mengingat tentang masalah monoteisme dulu. Tanpa harus mengubah agama mereka. Karena saya melihat hakikat agama ini sebenarnya paralelismenya banyak hal yang baik gitu loh. Tapi terus terang memang ada sisi kurang, tapi kalau dibilang kurang lebih itu sangat relatif. Ada orang yang merasa sudah cukup segitu, ada orang yang belum merasa cukup. Nah, minimal dengan Noah itu mengingatkan kalau saya agama saya sudah dipatroni sudah aman lah gitu. Tapi kalau ternyata masih ada kurang satu poin mungkin monoteisme, saya tinggal perbaiki itu saja. Pindah agama gitu. Kecuali kalau mereka ada panggilan untuk jadi Bani Israel. Kalau di dalam kelompok saya itu ceritanya begini. Ada orang-orang yang maaf ya, saya di saya punya kelompok ini ada anak-anaknya enggak jelas. Ya saya ketawa. Yang ngomong itu juga anak-anaknya juga nggak jelas, nggak jelas Yahudi dari mana, gitu-gitu ya. Terus ada yang dinama-namain Yahudi sama mereka, gitu, ketawa aja gitu kan. Tapi saya nggak mau banyak ngomong, itu urusan kelompok yuk. Kalaupun saya ngomong gitu, nggak akan menghentikan dia ngomongin saya, gitu loh. Buat saya sih, emangnya gue pikirin kira-kira begitu kan. Kalau dibilang, tanya ada orang convert di tempat saya, ditanya gitu, Bapak sudah tes DNA? Apakah kalau udah jadi Yahudi, emangnya sudah tes DNA? Terus bapak itu, ini namanya udah Pak Rudy, udah meninggal ya. Dia mengutip perkataan saya. Kita nggak berani tes DNA, katanya. Kenapa? Takut nanti dapat DNA. Jadi bukan DNA manusia, DNA binatang gitu loh kan gitu. Langsung kita ketahui, oh itu animalistik, gitu, bagian sisi kebinatangan kita yang kan. Ya. Tapi permasalahannya karena sudah ngikutin prosedur halakha, ya sudah Jewis. Mau dia turunan Putin kayak, mau dia turunan Hitler atau apa kan, itu prinsipnya sudah Jewis. Oke, yang di Israel itu kan mereka ke Yahudinya udah 1000 tahun yang lalu gitu kan. Tahu juga mereka jadi Yahudi kenapa? Karena mereka convert, udah ngikutin prosedur halakha. So Jewis period. Mau you bilang muka lu kayak glodok atau apa, masa bodoh, tetap sehalakan mereka Jewish. Ada rabi sudah confirm, 3 rabi tanda tangan itu selesai. Nah, you gak usah. Dan yang masa mau menilai keyahudian orang gitu kan, kecuali kalau dia udah rabi, kalaupun rabi dia harus sudah tingkatnya dayan, artinya dia tuh betul-betul dalam Torah, dan dia sudah masuk
di dalam organisasi, misalnya Rabbinical Assembly, CCR, atau RCA gitu loh. Walaupun sudah jadi Rabbi Ortodok aja, belum tentu bisa diterima aliyah kok. Maaf ya. Karena kan nggak tahu isu-isu ini kan gitu. Nah, jadi tugas saya itu adalah untuk teman, ini poin penting ini monoteisme. Gitu. Monoteisme. Ada kelemahan daripada Bani Noah, menurut saya. Bani Noah ini kan sebenarnya baru 100 tahun ya, di kelompoknya. Kalau ada di dalam Torah. Dalam. Sebenarnya Indonesia ini budaya iman dan tradisinya lebih kuat daripada tradisi. Bani Noah itu tidak begitu ada tradisi. Dia hanya mengcopy dari Torah. Kalau lihat sidurnya Bani Noah, itu sidurnya orang Yahudi. Cuman tidak boleh dipakai bahasa Ibrani, karena orang-orang Bani Noah tidak boleh berdoa dalam bahasa Ibrani. Cuman lucunya mereka mengucapkan Shema, bukan sebagai deklarasi iman, tapi sedang membaca Torah. Nah, buat orang-orang yang nggak terlalu religius, begitu dapat konsep tentang Bani Noah, ya sudah fine. Tapi buat orang-orang yang maaf, yang dari orang yang sangat Indonesia, mereka punya ritual sesajen. Ritual itu untuk menyatakan hormat pada Tuhan. Itu dia memberikan satu persembahan, korban, dalam bentuk-bentuk hasil alam segala macam. Mungkin konsep Bani Noah nggak hanya diambil sebagian aja, dia lebih kuat daripada ritualnya. Jadi orang kadang-kadang butuh satu ritual yang rutin, yang jelas. Kan. Nah, Noah itu memang sedikit untuk itu. Ada yang sudah ngerasa cukup, nggak apa-apa. Buat saya nggak masalah. Yang penting dia menutup. Tapi ada orang yang merasa, kurang, gue harus lebih. Nah, biasanya, kalau gitu-gitu, biasanya lari kepada agama Islam atau agama Yahudi. Nah, tanggung jawab saya tuh cuman ini aja, apa, untuk ingetin itu. Tapi memang, rata-rata di dalam kelompok saya itu, ujung-ujungnya jadi Bani Israel. Dan memang saya dikritik sama rabbi saya, kenapa kok mostly kamu bawa mereka itu menjadi Yahudi. Bilang sebenarnya yang jadi Yahudi itu yang tinggal, yang keluar juga banyak. Aku bilang gitu. Cocok. Oke, silakan yang lain. Satu kali lagi yang terakhir ya. Ya, yeah, ini one last question, Rabbi. Banyak ini ya. Seringkali kita itu di framing lah bahwa sebenarnya kita itu maunya kita kan kita itu Torah observant gitu, mempromosikan satu Tuhan yang sangat monoteistik gitu loh. Kita tahu bahwa dari era masa lampau, Tuhan itu kan monoteistik. Tetapi banyak di luaran sana itu, Raff. Apalagi dari, ya katakanlah, saudara lah. Itu menganggap monoteistik itu menjadi satu konsep yang trinitarian. Apakah benar bahwa Hashem itu trinitarian, Raff? Ini pertanyaan terakhir supaya kita bisa paham di sini. Saya memang melihat beberapa versi ya, tapi sebagai informasi saja, ada satu gereja di bawah PGI, itu gereja Unitarian loh, diterima sudah. Coba kamu cek lah. Jadi dulu yang Sasiova itu dibilang kita anggap sesat itu diterima gitu loh. Dan ini gereja Unitarian, gereja yang monoteisme. Jadi kalau yang terjadi dalam kelompok yang ini banyak di Indonesia Timur, itu mereka pendeta-pendeta yang tidak lagi trinitas. Tapi mereka di gereja gitu. Jadi pemimpinnya itu teman saya gitu loh. Dia konsultasi. Gitu. Ya, yo membingi membuat. Nah, kalau saya sih melihat Tuhan itu bisa bekerja dengan cara apa aja. Jadi konsep trinitas itu kalau yang saya pelajari dari seminari saya tuh Allah Bapa yang memperakai karya keselamatan, Allah Anak yang kemudian mengeksekusi, dan Allah Roh Kudus yang memelihara. Ya, kalau itu keonomnya sama ya nggak ada masalah sih. Tapi kalau onomnya beda itu. Akhirnya kan sekarang teologi yang paling terakhir itu bukan kepada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi finalitas Tuhan itu pada Anak menurut kitab Efesus. Nah ini saya nggak setuju. Di dalam dia ada kepenuhan Allah. Nah itu kata-katanya itu diterjemahkan bahwa Tuhan menciptakan langit bumi untuk menghadirkan tokoh ini.
Padahal ceritanya, kalaupun tokoh ini sudah datang, kenapa mesti datang ke yang kedua kali? Itu kan mesti dipertanyakan. Saya ngomong ini tidak menghina loh. Ya, saya ngomong ini tidak menghina gitu loh. Jadi kalaupun nanti misalnya Yesus datang lagi yang kedua kali gitu, orang-orang Yahudi akan tanya sama dia, sama beliau ini. Ini kedatangan kamu yang pertama atau yang kedua? Orang Yahudi itu banyak 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 kocaknya lah, tapi benar gitu loh. Karena apa? Kalau Mesias datang itu sudah enggak ada lagi perang. Enggak ada lagi kelaparan. Dunia itu enggak kacau begini, dunia sudah langsung ya orang bilang langit bumi baru kayak atau apa, pokoknya sudah senjata-senjata itu udah jadi ala-ala pertanian gitu loh. Tapi begitu Mesias yang datang 2000 tahun lalu itu, begitu dia mengatakan di dalam Matius 24, jangan heran setelah ini ada perang, ada kelaparan, ada apa. Berarti kan sebenarnya apakah itu alasannya dia harus datang kedua kali untuk memenuhi nubuat itu, kan saya nggak tahu gitu loh. Tapi buat saya pribadi hubungan dengan tokoh ini cukup baik loh. Maksudnya saya bukan orang yang seperti ada kelompok hari itu mengatakan oh dia tuh masuk di dalam kuali yang paling bawah gitu di neraka, itu saya bilang itu terlalu, apalagi tuh Yesus tuh yang menceritakan tentang Yesus itu siapa, anak siapa gitu, itu saya kurang, itu juga sumbernya nggak jelas gitu loh kan, dan saya nggak suka menggunakan itu untuk ngomongin orang lain. Kita jangan misalnya menjatuhkan suatu tokoh junjungan gitu kan, karena kerusuhan kekristenan itu mewarnai sebenarnya sisi perang itu dimulai sama Crusader, tapi perang itu juga tapi kedamaian juga diprakarsai oleh ajaran Yesus ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini kan agama bagus kalau menurut saya. Gitu. Hanya masalahnya kelompok itu belum tentu hidup dalam ajarannya. Jadi waktu saya di seminar itu kadang-kadang saya geleng-geleng kepala. Aku biasa kumpul sama preman gitu kan. Tapi kenapa jauh lebih jahat daripada preman? Gitu loh. Saya waktu itu dia bilang dia mau pecahin kaca lampu mobilnya karena untuk diganti baru. Aku bilang gini, Pak, pendeta minta maaf kalau engkau tidak melepaskan segala sesuatu dan memikul salib setiap hari, engkau tidak layak bagiku. Saya nggak ngerti ajaran Kristusnya begitu bagus, tapi pendetanya juga bukan his follower, walaupun beragama Kristen. Tapi itu satu, masih banyak yang baik lah. Gitu. Itu pendapat saya, jadi ya itu gitu. Jadi Trinitas ini masih terus merupakan dilema dan konflik buat mereka. Karena 2000 tahun nggak selesai-selesai. Masih muter-muter di situ. Tuh. Tapi kalau mereka bisa mengerti hakikat. Hakikat itu bukan pada Yesuanya, pada Hamasiahnya. pada Kristus. Itu kan ada, dari awal sampai akhir ada. Menyatakan diri kepada Musa, kepada Nuh, kepada apa gitu kan. Bisa lihat pendetaan itu. Kalau dia menyatakan diri kepada ini dalam untuk Kristenan, dipakai Kristen, buat saya sih fine-fine aja. Tapi orang Yahudi kan jalurnya nggak itu. Karena dalam kitab Ibrani, dia tidak melalui Torah, melalui Imam Melkisedek. Jadi masalahnya itu pada kitab sucinya Ibrani ini, bukannya sama pokoknya ini. Ya kira begitu kan. Yang nulis Ibrani siapa? Nggak tahu kan. Ada kemungkinan Paulus, kalau di ayat 13, pasal 13. Ini kok jadi saya ingat semua padahal saya udah lupa semuanya sebenarnya itu gara-gara ditanya jadi ingat. Jadi kitab Filipi 2 sama kitab Ibrani itu sebenarnya yang rusak. Merusak tentang konsep Yesus memenuhi Torah itu enggak ada di situ. Kitab itu sendiri yang bilang enggak. Bukan saya ya. Karena saya belajar 10 hari itu di kelas apologet. Dan saya katakan berarti orang Yahudi benar bahwa Yesus itu adalah Mesias orang Kristen dan bukan Mesias orang Yahudi. Karena kalau Mesias orang Kristen sah kayak gini. Dari Raja Salem kepada Yerusalem Baru,
Tapi kalau Mesiasnya orang Yahudi harus melalui Moshe Harun. Keimamannya si Harun gitu kan. Memenuhi semuanya itu. Ya itu aja nih ya, tapi saya ini bukan jawaban saya cuma komentari dengan apa yang saya dengar-dengar yang sebenarnya saya pelajari aja gitu. Ya, oke, Raf. Mungkin penutup dari Raf Ben karena udah 2 jam. Raf Ben mungkin besok juga ada kesibukan. Mungkin dari penutup dari Raf Ben dan sekaligus kita tutup live kita pada malam hari ini, Raf. Ya, oke. Jadi terima kasih buat kalian dan teman-teman memberikan saya kesempatan untuk membuka kartu saya. Membuka kartu saya. Jadi saya nggak mau dengar versi aneh. Jadi saya cerita. Kalau saya terus terang tidak pernah kepada Messianic Judaisme. Saya langsung dari Injili, Kristen Injili kepada Islam, Kristen Injili dan kemudian kepada Judaisme. Ya, saya pernah dijebak satu saat diundang katanya ada acara Rosas, acara support. Nah, begitu diundang, saya datang. Ini GBI bukannya Judaisme. Saya ngamuk sama orang yang undang itu. Dan orang yang di kelompok itu mengklaim saya dari kelompok mereka. Gitu. Saya nggak usah nyebutin. Saya nggak pernah di kelompok itu. Buat saya kalau ngelihat orangnya bukan Yahudi pakai baju Yahudi itu kayak badut menurut saya gitu loh. Nah, jadi saya menceritakan ini untuk men-sharingkan. Tapi intinya begini. Kita nggak boleh menyalahkan diri kenapa kita harus dalam posisi ini, harus melalui tahapan ini, harus melalui iman ini. Dalam tradisi Yahudi, sesuatu dari dalam kehidupan kita, bahkan itu melibatkan kesalahan-kesalahan dalam langkah, dalam jalan hidup kita. Tujuannya bukan untuk kita menghukum diri, tapi untuk kita mengambil pelajaran dari situ. Ya. Jadi, kita bisa memperbaiki apa hidup kita itu dengan sesuatu yang sesuai dengan Torah, dan saya tadi mensharingkan persepsi Judaisme mengenai Bani Israel dan buat bangsa-bangsa. Jadi kita kuatin aja monoteisme. Ya, itu kemudian mungkin ada bahasa-bahasa. Jadi gini, yang bikin kita rusuh itu sebenarnya dalam agama, tiga agama ini, itu ada unsur kekerasan yang disebut dengan radikalisme. Radikalisme itu sebenarnya membangun diri dan kelompok nggak masalah. Tapi radikalisme yang diarahkan pada kelompok lain itu merusak. Ya, dengan mengatakan kelompok lain itu nggak benar gitu atau membuat mereka akhirnya ikut kelompok mereka itu bukan lagi dengan faktor cinta kasih tapi dengan ketakutan. Ini kalau agama kebenaran akan membawa kemerdekaan. Ya, jadi tolong bahasa kalbu buat agama Kristen, Islam dengan Yahudi itu kita tingkatkan untuk menyentuh bagian gitu loh. Nah, ini kekurang-kekurang agama, tiga agama ini di Indonesia dan di dunia sebenarnya. Ya, bahasa kalbu. Tapi memang saya bersyukur sudah ada para ulama dan rabi dan pendeta yang punya bahasa kalbu ini. Nah, perlu ditambahkan aja lah, supaya kita membuat dunia yang lebih baik dengan ini. Intinya kita ini membawa orang kepada Tuhan. Bukan kepada kita dan bukan kepada kelompok. Kelompok itu hanyalah jalan. Jadi kiranya sharing saya ini, saya bukan orang yang sempurna, saya juga bukan orang yang pintar, tapi minimal untuk melemparkan bola, bahwa saya juga belajar dari kelemahan dan kekurangan diri saya dan agama saya. Tapi intinya kita akan, karena kita berasal dari satu, kita akan mengarah pada satu tujuan. Ya. Jadi saya titipkan Indonesia, saya umat Tuhan yang sudah diberkati oleh Tuhan Israel, dan juga buat semua umat turun agama Abrahamik ini untuk bisa mendapatkan berkat ini seterusnya. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Ya, lalato. Shalom buat semua. הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים מלכותו מלכות כל עולמים
פוצאת דוד עבדו מחרם רע הנותן בים דרך ובמים עזים נתיבה הוא יברך וישמור וינצור ויעזור וירומה ויגדל וינסה למעלה את נשיא איחוד האמירויות כבוד שחליפה בן זייד אל-אחיין וסגנו של דובאי השייח מוחמד וראשיד אל-מכתום וכל שליטי שערי האמירויות ומשיחי הכתר שלהם